Oke, udah mulai Nah, di masuk jam Sprint 10. saya ada si waiting room, jadi always pop up gitu. Menghilangkannya gimana ya? Yang di mana, Pak? Jadi ada window pop up gitu, si waiting room ada 20 orang. Oh iya, ini tapi nanti Memang ya, untuk oh, oke. Okay. ada Yeah. ya. Karena Pak Benny co-host, Pak. Iya, Karena kita jadi co-host, selalu muncul. kita Iya. akan selalu Oke, datang. oke, oke. Apa bisa diminimize mungkin ya? Nggak bisa. Sebelah kanan bisa buka buka Di entrance. close aja sih, Bu. Ya, ya mohon Baik, maaf nih, gaptek dan udah ini. sudah Oke, udah. mulai live di YouTube. Mungkin YouTube bisa ya. Oh dimulai iya. saja. Mungkin saya mulai nanti sekitar 3 menit lagi ya, Pak, pas di 18.30. Oke. Ini partisipasinya sudah mulai masuk ruangan ya. Ya. Yeah. Sudah 100 total. Sudah 100 sekarang. Oh. 25 dikali 4. Ini iPhone tambah lama tambah aktif ya kalian. Ya, Ini diusahakan acara lah. ke berapa Bang Dion? Ini ketiga kalau di klaster Ya. saya ya. Tapi Oh ya. klaster yang lain juga sudah mulai. Setidaknya tiap bulan ada satu itu acara. Ya, oke. Okay. Kemudian kan sekarang kan kebetulan ini masa pandemi banyak yang sedang senang gitu online Betul. webinar-webinar begini. Webinar. Iya. Iya. Apalagi kalau misalnya tidak berbayar gitu kan ya, terus apa Iya. sharingnya bagus gitu tuh biasanya banyak sekali yang berminat. Kemudian Kalau dosen-dosen juga kan ini sudah ada materinya, jadi biasanya tuh sekalian juga gitu. benar-benar. Nah, kami di sini di UK kuliah di sini masih online. Jadi Iya. ada beberapa yang sudah di kampus, tapi sebagian 80% I would say online. Offline. Oh, Ya. online lainnya. Oh. Online, online semua. Untuk labnya gimana, Pak Beni? Labnya cuma terbatas, jadi hanya teknisi dan staff yang boleh akses. Ah. Kalau untuk mahasiswa-mahasiswi mereka nggak boleh datang masih. Jadi masih demo gitu aja, online juga ya? Masih online juga ya. Ini beratnya yang ongoing research ini karena Iya benar. Betul. konselnya ya deadline-nya masih tetap. Betul. Iya. Kalau di sini, kalau yang mau lulus itu masuk sudah Boleh, boleh masuk boleh ya. ya masuk. Tapi yang kuliah-kuliah S1 itu 30% ya rata-rata ya. Boleh kampus, boleh online. Ya, ya. Tapi kalau datang ke kampus itu agak sedih loh. Betul. Karena Iya, sepi benar. sekali. Sepi Sepi, banget. betul. Sangat Benar, sepi. benar. Protokolnya sangat ketat di sini. Jadi kita harus mengaktifkan mobile phone kita untuk tracking. Tracking ya. Ya, jadi Di sini misalnya juga kalau kalau masuk universitas itu ada face recognition, ada semacam iPad gitu. begitu ya. Sekaligus ya ngukur suhu, ngukur ID dan dia dikasih apa barcode. Jadi nanti kalau ada apa-apa di ruang kelas itu misalnya yang kena bisa di-track semuanya. Langsung track semua ya. Ya, ya. Oke, saya pikir Sudah sudah bisa jam dinyala. 18.30 saya mulai nih, Pak. Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu para pembicara, undangan maupun para peserta yang malam ini terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara Join Online Lecture Series antara Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional di Klaster Geografi, Transportasi, Built Engineering and Infrastructure dan juga bekerja sama dengan Departemen Teknik Sipil ITS dengan topik Research and Innovation on Smart and Sustainable Materials for Built Infrastructure.
Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wahyu Niarsi Sutrisno yang akan menjadi moderator pada acara hari ini. Saya sekarang bekerja sebagai staf pengajar di Departemen Teknik Sipil ITS. Saya lulus S1 hingga S3 di ITS dengan riset expertise di concrete materials dan durability of reinforced concrete structure. Baik, pada malam hari ini acara kita akan dibagi menjadi 3 sesi, di mana sesi pertama ada pembukaan, kemudian sesi kedua ada pemaparan dari para narasumber, dan sesi ketiga kita lanjutkan dengan diskusi dan juga penutup. Perlu saya sampaikan di awal bahwa link untuk form sertifikat akan dibagikan di menjelang akhir sesi acara. Jadi untuk para peserta yang memerlukan sertifikat acara ini dapat mengisi form tersebut. Link akan kami bagikan di chat Zoom maupun chat YouTube. Perlu saya sampaikan juga, selama acara berlangsung, kami harapkan peserta dapat mematikan mikrofonnya agar acara bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke acara yang pertama. Akan ada pembukaan dari host I4 yang akan disampaikan oleh Koordinator Cluster Geografi, Transportasi, Build Engineering and Infrastructure dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Bapak Dionisius Siringo-Ringo. Tempat dan waktu, Pak Dion, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Niar atas kesempatannya. Saya sekarang akan share screen. Apa bisa dilihat? Ya, bisa, Pak. Oke. Oke, selamat malam, selamat siang, pagi, dimanapun berada dan dapat memantau acara ini. Perkenalkan, nama saya Dionisius Siringo-Ringo. Saya sebagai koordinator dari Cluster Geografi, Transportasi, Build Engineering and Infrastructure atau GTBEI dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Saya akan memberikan semacam pengantar tentang 4 lecture series kita hari ini. Jadi sekedar pengantar bahwa Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional ini dideklarasikan pertama kali tahun 2009, jadi sudah 11 tahun, dan sekarang kepemimpinan periode sekarang ini oleh Bapak Muhammad Aziz dari University of Tokyo, juga Ibu Sastia Pramana Putri, Sekjen dari University of Osaka, dan Mbak Rizky Najwita. Kebetulan tiga-tiganya dari Jepang. Nah, ikut ikatan atau IMPAT, di dalam IMPAT itu selain pengurus inti juga ada pengurus klaster bidang ilmu yang terbagi dalam 13 klaster bidang ilmu. Salah satunya ialah klaster geografi, transportasi, build engineering, dan infrastruktur. Ini klaster yang mengadakan acara lecture hari ini. Bagi yang berminat, silahkan untuk melihat detail informasi mengenai IMPAT ini pada website IMPAT yang tertera di sini. Perkenalkan, nama saya Dionisius Siringo-Ringo. Sekarang bekerja sebagai Associate Professor pada Institute of Advanced Science, Yokohama National University. Sebelumnya saya bekerja sebagai asisten profesor di University of Tokyo. Saya berasal dari background riset di civil engineering, or structural engineering. Riset interest saya di structural and bridge engineering, structural health monitoring, earthquake engineering untuk seismic design, structural system, wind engineering, dan forensic engineering and structural failure analysis. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan sedikit tujuan dan apa kegiatan IMPAT ini, terutama kegiatan lecture. Jadi tujuannya itu ada 3. Pertama, mengangkat riset, development, dan inovasi penting terkini dalam bidang GTBI, yaitu bidang geografi, transportasi, build engineering, infrastruktur, yang melibatkan ilmuwan Indonesia diaspora, yaitu yang ada di luar negeri, yang sedang berkarya di luar negeri, dan juga yang di dalam negeri. Dan kita bermaksud mendiseminasikan hasil penelitian baru itu dari anggota IMPAT dalam bidang klaster ini agar lebih dikenal bagi masyarakat, baik itu masyarakat akademisi di Indonesia, peneliti di Indonesia, maupun juga praktisi
Dan yang ketiga ini juga yang penting adalah membuka peluang kerjasama antar diaspora dan peneliti akademisi di dalam negeri dan juga, dan tentu saja diaspora yang berada di luar negeri. Jadi IMPAT berusaha melalui event-event semacam ini memberikan peluang, memberikan kesempatan agar riset lebih dikenal, dan juga bila ada yang berminat setelah mengikuti lecture ini mungkin dapat mengontak dari pembicara dan menjajaki kemungkinan peluang kerjasama riset. Bidang ilmu di sini adalah ada beberapa bidang ilmu yang dinaungi dalam kluster ini. Pertama, geografi, transportasi, baik sistem transportasi, perencanaan transportasi maupun hardware-nya. Teknik sipil in general, struktur geoteknik, construction management, materials for building, built engineering infrastructure, ini yang tema kita hari ini. Kemudian teknik sumber daya air, urban planning dan management, environmental engineering, dan infrastructure planning. Kita sudah mengadakan dua kegiatan lecture series, jadi kegiatan ini kita usahakan tiap bulan. Yang pertama itu lecture series di bidang transportasi. Kita dapat pembicara dari salah satu komisaris PT KAI dan juga dua dari diaspora anggota IMPAT yang bekerja di luar negeri, yang berkarya di luar negeri di UK dan di Vienna. Kemudian yang kedua itu tentang struktur engineering dan geotechnical engineering. Kembali di sini juga dua dari diaspora dan satu dari Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini juga kita mengangkat tema smart dan and sustainable materials for built infrastructure engineering. Kita juga di sini kita perkenalkan dua diaspora dari Pak Benny dari UK dan Pak Andri dari Malaysia dan juga dari ITS Mbak Yani. Saya ingin memberikan semacam gambaran tentang peserta lecture. Jadi dari kegiatan lecture selama ini, sekitar 65% itu peserta adalah student, graduate student dan student, baik itu S1, S2, mereka yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang sedang mengerjakan tugas, yang sedang menyelesaikan kuliah, baik itu S1, S2, atau S3. Dan mereka umumnya terlibat dalam riset. Kemudian sekitar 21% ini adalah akademisi, jadi dosen, peneliti yang ada di universitas maupun di riset institute. Sekitar 10-12% itu engineer, karena kita juga distribusikan acara ini kepada beberapa kelompok atau ikatan-ikatan profesi, dan selebihnya adalah government employee. Di samping kegiatan dari kluster JTBI ini juga ada kegiatan serupa dari kluster ilmu yang lain yang mungkin bila bermanfaat yang dirasa penting atau dirasa dapat dilihat di YouTube. Jadi semua kegiatan kita upload di YouTube untuk setelah acara berlangsung pun masih dapat dipelajari atau diikuti oleh peserta yang berminat. Saya ingin memperkenalkan juga bagi akademisi di Indonesia bahwa IMPAT menyediakan apa yang disebut sebagai IMPAT Prime, itu platform untuk kolaborasi riset dan publikasi. Jadi di sini kita menyediakan matchmaking platform untuk memperkenalkan saintis atau diaspora yang ada di luar negeri yang bekerja di bidang saintis, dan kita usahakan perkenalkan dengan yang mereka yang bekerja di bidang yang sama yang berada di Indonesia. Tujuannya ialah untuk mengembangkan, improve international collaboration in scientific research. Bila berminat ini silahkan lihat di pendaftarannya, link pendaftarannya di pada link berikut ini, bit.ly matchmaking i4. Jadi flowchartnya itu ada nanti aplikan bisa dari Indonesia atau dari luar negeri juga, kita submit ke submit proposalnya dan kemudian akan dipilih oleh chief koordinator bidang ilmu, jadi 13 bidang ilmu, dan di situ akan diatur siapa kira-kira yang sesuai atau yang punya relevansi bidang yang sama yang ada di diaspora maupun di Indonesia, dan kita usahakan untuk mencari matchmaking. Demikian salah satu program unggulan juga dari IMPAT. Oke, tanpa berpanjang lebar, silahkan saya akan melanjutkan untuk moderator untuk memulai acara IMPAT Lecture hari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi mereka yang mendengarkan dan juga dapat menambah wawasan yang baru bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Dion atas pemaparannya.
Selanjutnya akan ada sambutan singkat dari Kepala Departemen Teknik Sipil kepada Pak Umboro Lasminto. Tempat dan waktu saya persilahkan. Monggo Pak Umboro. Baik, terima kasih. Bu Niar, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, adik-adik semua. Salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian, Bu Murni Rahmawati. Kemudian yang kami hormati Pak Dionysius. Kemudian juga para pembicara pada sore hari ini di Surabaya sore, Pak Beni, kemudian Bu Yani dan juga Pak Andri Krisbiantoro, Kusbiantoro, maaf. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang sudah berkenan untuk bekerja sama dengan Departemen Teknik Sipil menyelenggarakan webinar atau lecture series pada sore hari ini. Kami juga berterima kasih pada para pembicara yang sudah berkenan untuk sharing pengetahuan hasil riset kepada adik-adik mahasiswa maupun peneliti di tanah air. Jadi walaupun beliau-beliau ini berada di luar negeri, tetapi beliau masih mau dan berkenan untuk membagi pengalaman, kemudian pengetahuan dan hasil riset supaya adik-adik mahasiswa juga mengetahui perkembangan yang ada di luar sana. Kami berharap kerjasama ini tidak hanya terbatas pada webinar ini, mungkin juga tadi sudah disebutkan Pak Dion, ada kesempatan kerjasama untuk join riset, kemudian juga mungkin di tempat Bapak Ibu semua di sana ada peluang kerjasama untuk membuat joint degree atau double degree bagi adik-adik mahasiswa kita supaya bisa merasakan atmosfer akademik di sana seperti apa, supaya bisa merasakan menjadi diaspora ya, walaupun dalam jangka waktu yang pendek ya, seperti itu. Saya sangat senang sekali, saya lihat partisipannya sudah 243 ini. Ini juga disiarkan melalui channel YouTube tentunya lebih banyak. Jadi semoga acara ini bisa bermanfaat, memberi manfaat, tambah pengetahuan, kemudian networking kita semua, sehingga nanti ke depannya bisa menjadi jalan kita untuk menuju ke sukses. Saya persingkat saja supaya nanti waktu lebih banyak untuk acara webinar ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umboro atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Dekan FTSPK ITS, Ibu Murni Rahmawati. Sekaligus beliau akan membuka acara kita pada malam ini. Kepada Ibu Murni, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, masih mute tadi. Oh iya. Terima kasih Mbak Niar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan melanjutkan dari Pak Umboro ya. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang pada para narasumber dan peserta dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Cluster Geografi, Transportasi, Built Engineering dan Infrastruktur di acara Matchmaking Riset Inovasi Diaspora hari ini ya. Yang terhormat Pak Dionysius Siringuringu, Pak Beni Suryanto, Ibu Yanuarti Eka Putri, Bapak Andri Kusbiantoro, terima kasih atas berkenannya berbagi ilmu dengan
kami semua. Jadi ya saya rasa pertemuan ini selain sangat menarik juga sangat-sangat berguna. Saya sepakat dengan yang apa yang dikemukakan Pak Umboro. Mohon lebih luas lagi, bisa jadi komunikasi tidak hanya sharing ilmu, tapi juga bisa ke penelitian seperti yang diutarakan tadi, mungkin juga magang atau mungkin hal-hal lain yang bisa menambah ilmu bagi mahasiswa maupun sesama dosen. Gitu. Itu yang kami sangat harapkan dengan acara-acara seperti ini. Jadi acara yang sangat bermanfaat. Selain itu, materi ini juga saya lihat materi yang sangat-sangat menarik. Saya sebagai seorang, saya dari Departemen Arsitektur, karena di fakultas kami itu ada 6 departemen, yang salah satunya arsitektur, lalu yang pertama itu teknik sipil, ada teknik lingkungan, ada PWK, lalu ada teknik geomatika dan dari teknik geofisika. Saya rasa mudah-mudahan ada kluster-kluster yang masuk di kelompok ini. Saya berharap seperti itu. PWK tadi ada. Nah, saya sebagai lulusan arsitektur itu melihat hal ini sebagai sesuatu yang sangat menunjang juga. Saya ada dari 3 pembicara saya perhatikan dari judulnya ada dengan judulkan Concrete Talk dan seterusnya itu sama yang dilakukan dengan saya ketika menggunakan metafora untuk memecahkan permasalahan. Ini sangat-sangat menarik ya. Jadi metode-metode yang ternyata juga dipakai di tempat yang lain gitu untuk mencari pemecahan dan sebagainya. Lalu yang kedua terkait dengan bio innovation yang penekanannya pada inovasi hijau itu juga akan sangat membantu mengurangi hal-hal buruk buat alam. Yang ketiga juga terkait metode testing yang tidak merusak yang saya yakin juga akan membantu menjaga alam dan saya berharap tidak merusaknya juga tidak beracun gitu ya. Jadi ini meskipun saya dari arsitektur saya sangat-sangat tertarik karena sangat terkait. Jadi lintas ilmu sangat-sangat bermanfaat menurut saya. Jadi alhamdulillah presentasi yang akan di kuliah tamu yang akan dipresentasikan hari ini sangat-sangat menarik dan insya Allah akan berlanjut kepada diskusi yang sangat bermanfaat dan membantu membangun dunia dengan material betonnya untuk infrastruktur yang berkelanjutan dan hijau. Jadi sekali lagi terima kasih kepada panitia, kepada Pak Koordinator, lalu kepada para pemateri, Bapak dan Ibu pemateri, juga kepada para peserta. Selamat berbagi ilmu dan berdiskusi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin memperkokoh Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional IMPAT untuk kemajuan riset dan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat. Terima kasih sekali lagi. Dengan ini, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sekaligus saya buka acara ini. Terima kasih. Selamat dimulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Niar. Terima kasih Bu Murni atas sambutannya dan officially membuka acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya acara akan kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu tentang pemaparan lecture dari para narasumber. Sekali lagi saya ingatkan untuk kelancaran acara untuk para hadirin agar mematikan mikrofonnya selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan dapat ditanyakan di sepanjang sesi acara melalui chat Zoom maupun chat di YouTube. Baik, kita masuk ke pembicara pertama. Pembicara pertama adalah Dr. Benny Suryanto. Dr. Benny akan membawakan lecture dengan judul Can Concrete Talk? Development in Self-Monitoring Concrete. Dr. Benny adalah Associate Professor di Harriet Watt University, Edinburgh, Scotland, UK. Beliau lulus S1 dari Petra Christian University di Indonesia, kemudian S2 dari
ASEAN Institute of Technology Thailand, dan S3 dari The University of Tokyo, Jepang. Research area beliau adalah terkait concrete materials and structures, electrical property measurement, dan non-linear finite element. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Bedi, tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang berada di Indonesia. Juga selamat pagi dan siang dimanapun rekan-rekan berada. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Dion sebagai koordinator IMPAT yang mengundang saya untuk berbagi sedikit pengalaman saya di UK dan juga Bu Yani di ITS mengundang saya pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang penelitian saya di Scotland. Saya berharap hal ini bisa membuka diskusi dan juga kolaborasi dengan Indonesia ke depannya. Baik, mungkin sedikit tentang saya. Saya lahir dan besar di Surabaya. Pertama kali ke luar negeri waktu itu sekitar hampir 20 tahun yang lalu untuk master degree saya di Thailand. Dan sejak itu saya berada di luar negeri. Dan saya ingin sedikit berbagi bagaimana menjadi diaspora di luar negeri selama ini. Jadi saya mengambil master di Thailand, di AIT, sempat bekerja juga di sana, PhD di University of Tokyo, sempat bekerja juga di sana sebagai researcher, dan finally saat ini saya bekerja di Heriot-Watt University di Skotlandia. Untuk sebelum saya memulai presentasi saya, saya ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk segala sponsor yang sudah saya terima dari beberapa sponsor, juga untuk PhD students dan postdoc, kolega saya di sini, partners yang ada di Indonesia, yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya, saya akan memulai mungkin sedikit tentang saya di sini. So, Heriot-Watt University, kami berada di Edinburgh, the capital of Scotland. Basically, mungkin Anda tahu ini peta UK. So, London ada di bawah. And saya yakin Bapak-Bapak Ibu sekalian tahu Manchester. So, Manchester di sana. Edinburgh sendiri ada di utara. So, kami berada di utara dan ini ibu kota dari Skotlandia. So, ini foto kampus kami di Edinburgh sebagai main campus di Skotlandia. Kami mempunyai 5 kampus in total. So, 3 kampus di UK. Kami juga mempunyai 2 kampus lain di 2 negara. Ya, satu di Dubai dan satu lagi di Malaysia. Jadi in terms of students, kita punya sekitar 30.000 students globally. Di Edinburgh sendiri sekitar 10.000. Ya, saya bekerja di salah satu school yang ada di Edinburgh campus. So, saya part of the Energy, Geoscience, Infrastructure and Society di Edinburgh. Ya, sedikit untuk penelitian grup saya di sini. Jadi grup saya di sini mainly work di konkret material dan struktur. Untuk konkret material ada berbagai topik ya, berkaitan dengan konkret secara langsung seperti Anda Bapak-bapak Ibu sekalian bisa lihat di screen. Kami juga bekerja di konkret struktur, ada 2 topik yang saat ini kami sedang lakukan saat ini. Yang pertama berkaitan dengan aging infrastructures, karena infrastruktur di UK saat ini pada umumnya sudah lebih dari 50 tahun. Dan yang kedua, ini adalah kerjasama dengan Indonesia saat ini. Kami berusaha membuat material baru yang bisa digunakan untuk tahan gempa, struktur tahan gempa. Di antara kedua topik ini, jadi ada topik monitoring. Sebenarnya topik ini
topik yang cukup menarik karena bisa memberi antara material dan struktur. Jadi di malam hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang monitoring, atau lebih spesifik lagi topik saya malam ini tentang material dan self monitoring konkret basically. Iya, ada dua topik yang ingin saya bagikan di malam hari ini. Yang pertama tentang upaya kami untuk develop material yang bisa kita gunakan untuk mengakses kerusakan. Jadi damage sensing yang ada di kiri. Penelitian yang saya ingin bagikan juga mengenai berkaitan dengan condition monitoring. Jadi ada beton yang kami sudah develop ini yang bisa berbicara dengan engineers basically tentang bagaimana keadaan dan health of the struktur pada saat ini. Ya, saya ingin memulai dengan yang pertama. Jadi yang pertama mengenai development of material yang bisa mengakses kerusakan. Pada saat ini penelitian ini masih berlangsung, jadi masih ongoing. Jadi semua hasil yang saya presentasikan pada malam hari ini semua masih fresh. Ya, jika rekan-rekan sekalian ingin mengenai sedikit detail mengenai penelitian ini adalah reference utama. Yang pertama dan kedua, dua paper ini published basically di tahun ini. Ya, jadi saya ingin memulai ini dengan the context. Jadi mengapa kok kita melakukan penelitian ini saat ini? Jadi berbicara tentang struktur beton, yang harus kita lakukan sebagai engineers adalah kita harus menginspeksi struktur ini secara berkala. Jadi kalau itu misalnya jembatan, kita harus datang ke jembatan setiap kurang lebih 5 tahun. Jadi kita inspeksi bagaimana kondisinya, seperti yang bisa kita lihat dari slide ini, basically. Terkadang inspeksi ini tidak bisa dilakukan dengan mudah. Misalnya kalau struktur ini aksesnya sangat sulit. Sulit juga untuk mengakses atau melihat kondisi struktur di saat ini. Jadi ada beberapa example seperti yang saya lihatkan di slide ini saat ini, ataupun seperti ini. Jadi kalau itu jembatan, kalau kita mau menginspeksi bagaimana keadaan jembatan itu di bawah jembatan misalnya, sangat-sangat sulit. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Another problem would be kapan kita harus datang ke struktur, kapan kita harus melakukan inspeksinya, dan bagaimana meninterpretasi inspeksi ini. Jadi sesuatu hanya bisa kita lihat, tapi apa artinya? Apa artinya untuk struktur itu? Jadi ini sesuatu yang masih belum bisa kita lakukan saat ini. Saya mau merefer untuk satu struktur yang unfortunately fail sekitar 15 tahun yang lalu di Kanada. Jadi ini adalah satu contoh di mana inspeksi sangat important in this case. Jadi yang terjadi sekitar kurang lebih 40 tahun yang lalu, struktur ini dibangun. Sekitar 7 tahun setelah konstruksi, seperti kita bisa lihat di gambar ini, sudah mulai ada kerusakan. 5 tahun kemudian terlihat kerusakannya lebih parah. Jadi the inspector mulai memberikan warning, waduh ini strukturnya bisa terjadi kegagalan ini kalau kita biarkan seperti ini. Jadi mereka mengambil keputusan, oke, mari kita perkuat struktur ini. Jadi mereka melakukan strengthening. Yang seperti kita lihat saat ini sekarang, 10 tahun kemudian strukturnya nampak lebih baik, dan inspektor yang datang di site pada waktu itu mengatakan bahwa sebenarnya struktur ini layak untuk dipakai. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh
di struktur ini. Sayangnya, 2 tahun kemudian, di tahun 2006, suddenly dari ada keretakan besar di girder jembatan, dan 1 jam kemudian, unfortunately, the bridge collapsed. Dan beberapa orang meninggal pada saat itu. Jadi, this is very, very unfortunate at that time. Ya, jadi ini background dari penelitian kami. Berbicara tentang monitoring, apa yang bisa kita lakukan sebagai engineers, biasanya kita menaruh strain gauge. Jadi untuk di tulangan-tulangan, di struktur kita taruh strain gauge untuk mengukur strain yang ada di tulangan di dalam struktur beton kita. Jadi ini sesuatu yang sudah ada, yang sudah kita lakukan di praktisi, basically. Ya, so idenya saat ini bagaimana kalau kita menggunakan beton? Jadi gimana kalau kita tidak mengukur apa yang terjadi di tulangan karena kerusakan terjadi di betonnya sendiri. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan beton sebagai sensor? Ya, kita tidak menggunakan strain gauge lagi karena kita harus deal dengan service life struktur yang 50 tahun misalnya yang untuk strain gauge it would be very hard in that case. Ya, ini berangkat dari sini, riset kami di Hillwood University mulai menggunakan beton sebagai sensor. Kalau saya mengatakan beton, maka mungkin identik yang ada di pemikiran kita adalah kuat tekan beton. Kita selalu ukur atau kaitkan beton dengan kuat tekan. Oh, ini beton mutu rendah. Oh, ini beton mutu tinggi dan sebagainya. Ya, so ini jadi ini properti beton yang biasanya kita pakai di praktisi. Ada suatu properti yang lain yang kita tidak banyak pakai saat ini. Sebenarnya beton mempunyai properti yang sangat berguna juga, yaitu electrical property. Jadi sebenarnya beton bisa menghantarkan listrik. Dan ini sesuatu yang sangat berguna karena kalau beton bisa menghantarkan listrik, kita bisa mengukur apa yang terjadi di beton dari property, dari electrical property ini. Jadi kita menggunakan electrical property beton sebagai indicator untuk mengakses damage. Ada 2 parameter utama. Biasanya kita menggunakan conductivity atau resistivity. Sebenarnya ini adalah properti dasar, electrical dasar dari beton. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian tidak banyak begitu familiar dengan electrical property beton, saya ada sedikit slide untuk ini. Jadi di slide ini kita bisa membandingkan antara properti beton atau kuat tekan beton di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri layar Anda ini adalah properti kuat tekan beton. Dan di kanan adalah electrical property beton. Oke, okay. Mengenai kuat tekan beton sangat mudah. Kita bisa prepare sampel di lab misalnya, atau kalau ini di site kita bisa prepare juga sampel. Kita bawa ke lab, kita bisa tes betonnya. Kita ukur berapa sih gaya yang diperlukan untuk menghancurkan itu, untuk crush beton. Ya, kalau kita punya berapa gayanya, lalu kita bisa convert this one untuk kuat tekan. Jadi kuat tekan adalah properti dari beton itu sendiri. Ya. Sama seperti electrical property. So electrical property kita juga bisa mengukur electrical property dari beton. Ini didefinisikan sebagai resistance. So kita bisa mengukur resistance seperti kita mengukur load di kuat tekan beton. Lalu kita bisa mengkonvert ini untuk menjadi resistivity yang sebenarnya adalah property dari beton. Jadi seperti kuat tekan beton adalah mechanical property dari beton, but sekarang kita bisa mempunyai property yang lain, which is resistivity juga sebagai electrical property yang beton. Ya, so, semuanya berawal dari ini, tapi tidak semudah itu. Jadi
sayangnya beton mudah retak, dan jika beton retak, jadi listrik tidak bisa dihantarkan lagi di dalam beton. Jadi tidak semudah itu. Jadi ketika kita memulai penelitian ini di Skotlandia, kita menggunakan material beton khusus. Nama beton ini adalah ECC. Apa itu ECC? Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa melihat respons dari ECC. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu mempunyai spesimen, kalau ini spesimen dari beton, kalau ini beton biasa, ketika kita tarik betonnya, biasanya beton ini akan retak. Ya, jadi kalau kita punya spesimen beton, kita tarik dan betonnya akan retak dan terbelah menjadi dua, basically. Ya, jadi ini respons beton ketika kita tarik dalam regangan tarik. ECC punya responsnya yang cukup berbeda. Ketika kita punya spesimen yang sama, ketika spesimen ini kita tarik, kita ternyata ada banyak retak yang bisa develop di beton ini, dan retak ini sangat-sangat kecil. Mereka sangat-sangat kecil, hampir tidak bisa dilihat dengan naked eye, basically. Mereka sangat-sangat kecil. Dan dengan properti retak yang sangat halus ini, kita masih bisa menghantarkan listrik melalui retak, basically. Ya, dan hal ini yang akan kita explore di penelitian kita. Ya, jadi ini sisi di UK, ini material yang kita develop di UK. Jadi untuk material yang kita gunakan sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa lihat di screen. Jadi kita menggunakan semen seperti biasa di campuran beton. Kita menggunakan banyak fly ash, sand. Kita menggunakan fiber juga. Fibersnya kurang lebih 2% in terms of overall volume. Dan kuat tekannya kurang lebih sekitar 40 atau 50 megapascal. Jadi seperti beton mutu K400, K500 di Indonesia. Ya, ini material yang kita develop di UK. Di Indonesia sudah ada. Jadi ini kolaborasi dengan Dr. Asdam Tambusai dan Profesor Priyo Suprobo di ITS. Jadi material ini sekarang sudah ada di Indonesia. Jika Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tertarik dengan material ini, Anda bisa mengontak rekan saya di ITS saat ini. Jadi seperti Anda bisa lihat di animasi ini, betonnya cukup fleksibel. Kalau Anda punya plat seperti itu, panjangnya dalam kasus ini sekitar 40 cm, kita bisa apply, dan material ini bisa istilahnya melendut. Ya, jadi kita bisa lihat sangat-sangat taktil. Jadi instead of beton ini putus menjadi dua bagian, ternyata beton ini bisa melendut dengan cukup-cukup besar, ya, seperti Anda lihat di animasi ini. Ya, untuk melakukan investigasi ini, kami memulai ini dengan prepare dukbun shape sample seperti yang Anda bisa lihat di screen Anda. Jadi kita melakukan penelitian ini di laboratory. Kita mau lihat apakah kita bisa menggunakan material ini sebagai sensor. Jadi material ini bisa seperti string gauge yang kita bisa gunakan di struktur pada nantinya. Ya, sampelnya cukup simple. Bentuknya seperti tulang anjing. Ya, sebenarnya seperti tulang anjing. Yang kita lakukan, kita tarik sampel ini. Jadi kita apply force, kita tarik sampel ini. Pada saat yang bersama, kita ukur apa yang terjadi in terms of perpanjangan. Jadi kita ukur perpanjangannya di tengah dari sampel. Pada saat yang bersamaan juga, kita melakukan pengukuran electrical. Ya, jadi kita tes yang kita lakukan di lab disruptive, so kita harus melakukan tesnya sampai spesimennya fail. Tapi harapan kami, kalau kami bisa mengukur
electrical properties dari sampel ini, maka kita bisa melakukan pengukuran electrical properties di struktur di site. So, kita tidak perlu mengetes strukturnya, kita bisa simply mengukur electrical property dan kita bisa mengakses bagaimana sih kondisi beton pada saat itu. Ya, ini tes yang kita lakukan. Jadi kita melakukan tensile test. Jadi di sebelah kiri layar Anda, Anda bisa melihat bagaimana tensile test ini kita lakukan. Jadi kita posisikan spesimennya vertikal, lalu kita tarik. Jadi kita tarik spesimennya sampai sampai failure basically. Yang kami lakukan, tiga pengukuran. Yang pertama mechanical, jadi kita ukur bagaimana spesimen ini perpanjangannya, bagaimana stres yang bisa disustain dengan spesimen ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya sampaikan sebelumnya, kita ukur electrical property dari spesimen ini. Dan yang ketiga, kita juga melakukan visual observation. Kita melakukan dengan metode baru yang namanya TIC. Jadi kita mau mengkorelasikan semua pengukuran ini sehingga kita bisa mengakses damage at the end. Ya, untuk metode ketiga, ini adalah metode yang dikembangkan oleh Dr. Asdam Tambusai ketika beliau melakukan postdoc di grup saya. Jadi beberapa tahun lalu, Dr. Asdam Tambusai datang ke Edinburgh dan dia develop teknik ini. Teknik ini cukup mahal. Beberapa company, kita bisa beli teknik ini dari beberapa company off the shelf, sekitar dalam rupiah 500 sampai 1 miliar, jadi cukup mahal. Tapi Dr. Asdam, dia berhasil menemukan cara akhirnya dengan menggunakan mobile phone. Jadi dia menggunakan mobile phone dengan kamera yang biasa kita pakai, jadi kamera biasa, dan kita bisa melakukan damage assessment ini dengan metode ini basically. Harganya, well, kita semua punya mobile phone, kita semua punya kamera, jadi harganya nol. Kita tidak perlu melakukan expense anything kalau kita mau mengukur acara ini. Ya, so apa yang harus kita lakukan? Cukup mudah. Jadi kalau kita punya spesimen kita tadi yang kita tes, yang kami lakukan adalah kita membuat permukaan spesimen kita seperti anjing yang terkenal ini. Jadi jadi di permukaan spesimen kita membuat sebuah pattern. Jadi ada pattern warna hitam basically seperti anjing Dalmatian yang terkenal ini. Ya, jadi kalau saya bisa tunjukkan detailnya lebih lanjut, jadi ini kalau kita melihat permukaan dari beton, jadi kita bisa membuat pattern kecil basically di permukaan beton yang bisa kita gunakan untuk mengakses damage later on basically. Ya, sebagai ingat yang saya sampaikan tadi, jadi kita melakukan tiga pengukuran. Yang pertama adalah mechanical. Jadi yang ada di bawah sini dan ada yang di atas. Jadi ini untuk mengukur regangan. Ini untuk mengukur regangan dari beton. Cara kedua adalah electrical, melalui elektroda di bawah sini dan another one di atas. Jadi kita mengukur electrical, ini cara kedua. Cara ketiga, kita mengukur damage visual dari permukaan spesimen itu sendiri dengan metode ini, basically. Ini hasil yang kami peroleh. Ini pengukuran pertama yang Bapak dan Ibu lihat di screen saat ini adalah hubungan antara stres di vertical axis dan strain atau regangan di horizontal axis. Seperti diagram yang saya perlihatkan di awal, kita bisa lihat kalau spesimen ini ternyata ini adalah first crack. So itu adalah first crack. Jadi ketika kita tarik spesimen ini, itu adalah crack pertama yang terjadi di spesimen.
crack ini sangat-sangat kecil, dan yang kita lihat ternyata spesimen ini tidak fail, tapi bisa istilahnya itu menjadi lebih panjang, jadi sangat daktil, seperti karet. Jadi kita bisa tarik betonnya seperti karet. Dan seperti yang kita lihat di sini, strain kapasitinya cukup besar. Jadi strain kapasitinya di order sekitar 4% di contoh ini. Ya, sangat-sangat daktil. Kita confirm ini. Jadi dari mechanical, pengukuran mechanical kita bisa confirm ini. Ini adalah metode kedua dengan metode DIC yang saya sampaikan pada awalnya. Yang kita lihat di sini adalah permukaan dari beton pada level regangan berbeda. Jadi kita memulai dengan regangan yang kecil, hanya 0,5%. Di saat itu retak di permukaan beton hanya sedikit, ada 2 atau 3. Dengan kita menarik sampel ini, kita tarik sampel ini, jadi semakin panjang, seperti yang kita lihat di sini, jumlah retak semakin banyak. Jadi kita punya retak semakin banyak di material yang direpresentasikan dengan garis-garis merah dan biru dan kuning. So, semua itu adalah retak-retak yang sangat halus. Dengan mata kita sendiri, kita tidak bisa melihat ini. Mereka sangat-sangat kecil. Tapi ternyata di dalam beton ini ternyata ada banyak retak yang kita bisa pakai actually untuk mengakses damage dari konkrit. Ya, ini adalah metode kedua. Yang kedua, metode yang terakhir adalah electrical, dan ini yang paling mohon maaf, ada gangguan di sini. Saya tidak bisa ke slide berikutnya. Ya, ini adalah hasil pengukuran ketiga dari electrical measurement. Di slide ini adalah respons dari beton khusus ini. Jadi di vertical axis di sini adalah stress. Di horizontal axis adalah regangan. Jadi regangan adalah seberapa banyak regangan beton ini bisa deform, ya, ini regangan. Sesuatu yang baru itu ada di vertical axis di kanan. Ya, so vertical axis di kanan adalah hasil pengukuran electrical. Kita memperoleh garis baru di sini yang kita bisa lihat seperti exponential naik seperti itu. Ya. Ini yang kita lakukan di lab. Jadi kita bisa mengetes spesimen sampai failure, kita bisa ukur bagaimana respons electrical-nya. Dan data ini sangat berguna. Kenapa data ini sangat berguna? Karena kita bisa menggunakan data yang sama jika kita memakai beton ini di real structures. Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa ukur electrical property dari betonnya. Jadi kita bisa mulai dari kanan, kita bisa melakukan pengukuran di site, kita bisa baca diagram ini. Jadi kalau kita ke kiri, kita baca diagram ini, dan kita bisa mengetahui saat itu bagaimana tingkat kerusakan di beton ini. Apakah beton ini sudah sangat rusak parah, ataukah cuman rusak. Kalau kita masih di sebelah kiri, kita cuma rusak sedikit. Jadi kita bisa melakukan ini secara otomatis sekarang. Kita tidak perlu datang ke struktur, kita hanya ukur electrical property-nya, dan kita bisa melakukan pengukuran tingkat kerusakan secara otomatis. Ya, itu progres dari kami. Konsep ini bisa diaplikasikan di tidak hanya di pembebanan secara statis. Kalau saya tunjukkan ke Bapak Ibu sebelumnya, hanya pembebanan statis, jadi hanya kita tarik sampelnya. Di slide ini saya bisa tunjukkan, ternyata kita bisa lakukan ini di beban dynamic.
Kalau kita misalnya kita tarik beton ini, kita tekan, kita tarik, kita tekan, kita masih bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita masih bisa mengukur electrical properties-nya, dan dengan cara ini kita bisa mengukur kerusakan apa yang terjadi di struktur kita. Ya, jadi itu satu tema pertama yang ingin saya bagikan pada hari ini. Harapan kami, tentu saja penelitian ini masih berlanjut. Dan harapan kami ke depannya, kami bisa berkontribusi untuk infrastruktur kita di masa depan. Jadi visi kami untuk ke depannya, untuk semua infrastruktur bisa actually bisa berbicara dengan engineers secara otomatis. Dan harapan kami dengan material-material seperti ini ke depannya bisa digunakan di struktur-struktur kita di masa yang akan datang. Ya, itu adalah topik pertama yang saya ingin bagikan malam hari ini. Topik kedua mengenai condition monitoring, juga mengenai beton yang bisa berkomunikasi dengan engineers. Ya, ini untuk yang kedua ini kita sudah melakukan aplikasi di berbagai negara, di UK, di Ireland, dan juga di China. Jadi kita bisa memasang beton ini di berbagai struktur pada saat ini. Sangat relevan untuk Indonesia karena beton ini target penggunaannya adalah di marine structure. Jadi struktur yang berhubungan langsung dengan pantai, dengan laut, dan kebetulan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan negara yang memiliki panjang pantai kedua terbesar di dunia. Jadi sangat relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Once again, so ini adalah reference utama jika rekan-rekan tertarik dengan research kami di bidang ini. Ini adalah paper-paper kami yang kami publish di tahun ini. Jadi silakan Anda bisa melihat detailnya di publikasi kami. Ya, jadi malam hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk sedikit jalan-jalan. Jadi seperti yang saya perlihatkan di sini, ini lokasi kampus kita di Edinburgh. So, that's the capital of Scotland. Dan test site kami di Dornoch, di utara Skotlandia. Jadi jaraknya dari Edinburgh sekitar 200 miles, so 350 kilometer dari Edinburgh. Perjalanan dengan mobil sekitar 3,5 jam. Jadi kalau rekan-rekan mau datang ke UK, saya will be happy to bring you to the north of Scotland, basically to enjoy this. Sedikit background sangat relevan dengan apa yang kita alami saat ini. Kita semua sekarang berperang melawan corona. Ya, jadi kita sekarang saat ini berperang melawan corona. Beton juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita berbicara tentang beton bertulang, beton di permukaan, jadi betonnya cukup cukup tipis, mungkin sekitar 5 cm atau 7 cm, terkadang 3 cm kalau pelaksanaan tidak benar. Jadi beton ini sangat-sangat penting karena beton ini yang bisa protek tulangan di dalam supaya tidak terjadi korosi dan sebagainya, supaya service life dari struktur bisa panjang pada umumnya. Jadi sama seperti kita, jadi kalau kita berperang melawan corona, beton juga berperang melawan banyak degradasi, chloride dari tanah, sulfat dari tanah, dan sebagainya yang akan merusak beton dan akhirnya menimbulkan kerusakan di tulangan. Situasinya di Eropa cukup
kompleks, saya ingin kaitkan dengan corona virus juga saat ini, karena di Eropa kalau kita berbicara tentang semen atau beton secara general, kami memiliki tipe semen lebih dari 25 atau 27. Benar Anda, ini angka yang benar ini, 27. Jadi 27 tipe semen sangat berbeda. Seperti saat ini kalau kita mau pakai masker misalnya, masker mana yang paling cocok ini yang bisa memprotek kita dari coronavirus? Sama seperti beton. Semen mana yang paling relevan yang bisa memproteksi beton dari kerusakan? Another important issue that I want to yang saya mau bagikan saat ini adalah decent standard. Jadi di UK sendiri dan di berbagai negara yang lain, decent standard pada umumnya berdasarkan penelitian di lab. Researchers in the past mereka melakukan series of testing dan akhirnya mereka membuat decent standard dan guidance in the decent standard supaya kita bisa memakai dan merefer tebal selimut beton berapa yang kita butuhkan untuk memproteksi tulangan. Yang jadi masalah adalah desain-desain standar ini diadopsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan iklim yang sangat berbeda. Jadi iklim di UK, iklim di Amerika, di US, sangat berbeda dengan Indonesia. Dan apa impact-nya? Ini yang akan kita berusaha, kita teliti. And so kita berusaha memonitor beton, apa yang terjadi di betonnya supaya kita bisa merevisi semua ini dengan kondisi yang applicable dengan Indonesia. Jadi bukan UK, bukan US, tapi Indonesia. Ya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian sedikit jalan-jalan, oke? Okay? Ini peta UK. Sebenarnya Anda bisa kita lihat London di bawah. So London di situ. Kalau kita fly above UK, kita bisa lihat ada Manchester di situ, Edinburgh. So kampus kita lokasinya di Edinburgh. Test site kami mempunyai test site di Dornoch, di Skotlandia Utara, di Dornoch. Dornoch. That's right, that's Dornoch. Ya, yeah, jadi Presiden Trump punya, kalau Anda hobi golf misalnya, biasanya orang pergi ke Dornoch gitu untuk main golf. Ya, yeah. Yeah, kita mau mengenai test site, jadi ini jembatan di Dornoch. Jadi jembatan di Dornoch dibangun di tahun 91 oleh Governor of Scotland. Dan kita mau mempunyai test site di jembatan ini, di sisi selatan jembatan ini, jadi di lokasi Mausa ya, kurang lebih itu di posisi test site kami. Jadi ini jembatannya, panjangnya kurang lebih 1 kilo, tidak ya just a small bridge basically, panjangnya kurang lebih 1 kilo, dan kita sudah melakukan monitoring ini selama 30 tahun. Dimulai dari tahun 1991 sampai saat ini. Concern kita itu di beton di jembatan ini. Jadi kolega saya, Profesor John MacArthur memulai ini di tahun 1991, beliau set up test site ini. Seperti Anda lihat di screen saudara, kita bisa melihat pilar-pilar jembatan, tingginya sekitar 2,5 meter, jadi tidak ukurannya sama, jadi penampangnya sama persis dengan yang ada di jembatan, hanya tingginya kita reduce jadi 2,5 meter. Dan kita punya sampel ini di lokasi yang berbeda, jadi ada yang selalu terendam air laut. Di lokasi kedua, di level kedua, ini lokasi tidal.
Jadi terkadang basah, terkadang kering. Dan lokasi yang ketiga, splash, atau dari angin. Ya, jadi betul ini sudah ada mulai tahun 91, dan sejak tahun 2010, atau 10 tahun yang lalu, kita memasang remote monitoring. Jadi in the past, kita harus drive to the north 3,5 jam, melakukan pengukuran dan sebagainya, kembali ke Edinburgh. Cukup melelahkan. Saat ini kita mempunyai sistem yang kita bisa talk dari Edinburgh, tidak perlu lagi datang ke Donau. Ya, jadi ini saat ini just to give you the sense of size. Ya, jadi itu pilar-pilar jembatan yang kita punya on site basically. Maaf Pak Benny, mengingatkan waktunya 5 menit lagi nggih. Ya, terima kasih Mbak Nia. Ya, di dalam beton-beton ini kita mempunyai sensor. Sensor yang kami gunakan adalah stainless steel. Cukup simple. Jadi stainless steel pin. Permukaan beton ada di bawah di diagram ini. Jadi kita punya pin di kedalaman berbeda di dalam beton. Kenapa kita menggunakan stainless steel pin? Karena dengan menggunakan stainless steel, kami bisa yakin bahwa sensor ini akan lebih durable dari strukturnya sendiri. Jadi kalau strukturnya didesain untuk 50 atau 100 tahun, sensor kami bisa bekerja lebih dari 100 tahun. Jadi tujuan utamanya di situ. Ya, kalau kita melihat dari penampang, kalau kita potong betonnya, kalau ini permukaan betonnya, jadi sensor kita adalah lingkaran-lingkaran ini, jadi warnanya orange dan merah ini, di kedalaman berbeda. Ya, jadi 1 cm dari permukaan sampai 7,5 cm dari permukaan. Dan melakukan ini kita bisa memonitor apa sih yang terjadi di dalam beton. So, kita bisa memonitor apa yang terjadi di dalam beton dengan baik. Dengan iklim, dengan lokal iklim. Jadi kalau misalnya ini kita lakukan di Indonesia, kita bisa mengakses bagaimana performance beton di Indonesia dengan cara ini. Ya, saya tidak bisa membagikan secara detail hasil dari pengukuran kami, but this is hanya example yang bisa saya bagikan. Misalnya kita bisa memonitor spesimen berapa dari site, di kedalaman berapa, dan semua sekarang online. Jadi kita bisa mengakses data ini. Engineer tidak perlu datang ke site. Kita bisa mengakses data ini, dan ini available untuk engineers. Basically. Sebagai gambaran apa yang kita bisa dapatkan dari pengukuran ini, saya ingin bagikan, well, pengukuran ini jangka waktunya sangat panjang, jadi puluhan tahun. Tapi kita bisa mereplika ini di lab dengan beton yang lebih kecil dan dengan beton yang mengalami keretakan. Jadi kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di beton ketika in contact dengan air laut misalnya. Ya, jadi di beton ini hanya sebagai contoh di sini. Jadi kita punya sensor-sensor stainless steel tadi di kedalaman yang berbeda, sehingga kita bisa memonitor apa yang terjadi di betonnya ketika in contact dengan air laut. Jadi ini yang bisa kita dapatkan, contohnya. Kita punya dua spesimen di sini. Spesimen pertama di kiri, ini adalah beton retak yang sudah mengalami keretakan, tapi dalam hal ini kita memakai fiber. Jadi retaknya cukup halus, jadi air laut untuk masuk ke beton lebih sulit. Itu beton pertama yang di kiri. Beton yang kedua, beton biasa, retaknya cukup besar. Dan mari kita lihat bersama-sama apa yang terjadi ketika kita tuangkan air laut ke dalam beton ini selama 1 hari, dan apa yang terjadi ketika kita keringkan beton ini selama 5 hari. Jadi selama 1 hari, kita bisa lihat air bisa masuk ke dalam beton.
Tentu saja beton dengan fiber dalam kasus ini lebih baik karena retaknya lebih kecil. Dan ini yang terjadi ketika beton ini mengering, basically. Ya, ini yang dapat saya bagikan saat ini. Jadi ini adalah dua topik yang saat ini kami kerjakan di Skotlandia, di Heriot Ward University. Jika Bapak dan Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian tertarik dengan apa yang kita lakukan di Edinburgh, feel free to contact me. So this is my email basically. Yeah, feel free to contact me and I will be very very happy to share this journey together basically with all of you. Yeah, sekian yang dapat saya bagikan pada malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan salam saya dari Edinburgh. Ya, terima kasih Pak Benny atas sharingnya, menarik sekali tentang self-sensing konkret dan juga terkait sedikit tentang durability. Bisa stop share dulu nggih Pak? Ya. Baik, kita lanjutkan dulu ke pembicara kedua. Untuk diskusi nanti akan kita lakukan di sesi ketiga, di sesi terakhir. Untuk pembicara kedua adalah Ibu Januarti Jaya Eka Putri. Beliau adalah pengajar, staf pengajar di Departemen Teknik Sipil ITS. Beliau juga adalah Director of Indonesian Geopolymer. Beliau menyelesaikan S1 dari ITB di tahun 97, kemudian Master dari ITB di tahun 2000, dan doctoral degree di The University of Tokyo di tahun 2010. Research expertise dari Ibu Januarti adalah mengenai green concrete, waste material, dan concrete durability. Beliau juga berpengalaman sebagai World Bank Consultant pada tahun 2002 hingga 2004, dan juga sebagai staf pengajar di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2002. Beliau memiliki 7 paten dan beberapa awards, diantaranya adalah Adi Barata dan The First Prize of Mining and Mineral Industry Research Award. Tak berlama-lama lagi untuk Bu Yani, tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, baik, Mbak Niar, terima kasih atas introduction-nya. Ini suara saya sudah cukup jelas terdengar ya? Ya Bu, sudah cukup jelas. Baik, langsung saya share screen saja. Silakan. Oke, sudah terlihat ya. Saya hari ini akan lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana kita berusaha di dalam beton itu, di dalam memelihara beton, apabila beton itu sudah mengalami crack, apalagi crack itu tidak terlihat. Kalau crack terlihat, biasanya langsung dilakukan perbaikan, macam-macam cara perbaikannya, tetapi dalam hal ini kalau crack itu tidak terlihat tapi kedalamannya cukup bisa mencapai tulangan, sehingga bagaimana caranya crack itu bisa sembuh dengan sendirinya yang kita kenal sebagai self-healing concrete crack. Terus kemudian yang terbaru dari riset yang kami lakukan ini adalah kita mengaplikasikan tidak hanya mineral admixture yang kita masukkan ke dalam beton di awal-awal pengecoran, tetapi juga kita memasukkan bakteri di dalam beton sehingga bakteri itu akan bekerja bersama-sama dengan mineral yang ada di dalam beton untuk menyembuhkan crack pada beton. Nah, dalam hal ini, riset yang kami kembangkan ini, karena ada bakterinya, saya sebut Dr. G-Bio, ini kami lakukan mulai dari tahun 2011. Jadi ini sudah sekitar 9 tahun lebih sebetulnya kami melakukan riset di bidang ini. Kemudian saya lanjutkan.
Sebetulnya ini beton bisa dipakai penggantinya, bindernya itu dengan menggunakan selain semen. Akan tetapi kadang-kadang terjadi beberapa masalah karena sebetulnya alih-alih kita ingin mengurangi jumlah semen, gitu, kita ingin mengurangi jumlah semen karena kita ingin mendapatkan karbon kredit sehingga beton kita menjadi lebih green. Tetapi kita juga takut apabila terlalu banyak semen yang dikurangi, kita misalnya bisa mengganti dengan abu batu bara, gitu ya, limbah dari tailing atau dengan menggunakan limbah dari produksi steel dari gunung berapi, asalkan dia mengandung banyak silika. Terus karena selama kita masih makan beras gitu, jadi kita masih punya banyak sekam padi yang abunya banyak memiliki silika yang baik bisa diaplikasikan di dalam beton. Dan juga karena ITS ini dekat sekali dengan Lumpur Sidoarjo, nah Lumpur Sidoarjo ini ternyata juga punya potensi untuk menggantikan semen dalam jumlah besar. Nah, berapa banyak yang bisa kita gantikan ini seringkali itu jadi permasalahan karena kita akan mendapatkan beton yang kualitasnya menjadi rendah dan performansnya juga menjadi rendah gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Di sini saya melihat sebetulnya kenapa sih contohnya pozolan yang kita pilih tadi ya, abu batu bara misalnya fly ash, kenapa sih kok dia bisa berfungsi baik di dalam beton? Ini saya menunjukkan sekilas apa yang terjadi apabila semen bercampur dengan air. Kemudian akan timbul reaksi kimia yang pada akhirnya menghasilkan kalsium silikat hidrat keras sekali. Nama lainnya mineral ini adalah tobermorite dan ada yang merah-merah di situ, ada kalsium hidroksida, namanya portlandite. Apabila ada fly ash, dia akan berikatan dengan silika dalam fly ash sehingga menimbulkan secondary kalsium silikat hidrat yang akhirnya akan membuat beton menjadi lebih padat. Inilah yang kita inginkan apabila kita mengurangi semen dengan beberapa pozolan untuk bisa menghasilkan beton yang lebih padat. Nah, kemudian selain dia memadatkan beton, ternyata pozolan itu juga bisa berfungsi untuk menyembuhkan krek di dalam beton. Jadi ini riset yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kami. Dia melakukan percobaan dengan mencampurkan slag gitu di dalam beton. Dan dalam waktu 28 hari, semua krek bisa sembuh. Tetapi ini memang terkontrol sekali, bukan krek yang besar-besar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu bisa jadi micro krek yang tidak mudah untuk dilihat dengan mata telanjang. Ya. Jadi seperti itu, di umur 28 hari bisa sembuh. Kemudian saya juga melakukan percobaan dengan menggunakan slag, itu menggunakan fly ash, atau menggunakan lumpur Sidoarjo. Sebelah kiri warna merah itu adalah lumpur Sidoarjo. Dengan menggunakan mekanisme yang sama, perawatan yang baik, krek itu bisa sembuh di umur 28 hari. Kemudian yang di sebelah kanan itu, kita memperhatikan bahwa ternyata ya, ini krek itu sangat harus terkontrol dari nggak hanya dari sisi lebarnya gitu, tapi juga dari sisi kedalamannya. Bisa jadi dari sisi lebarnya pada saat kita mengamati dia sudah sembuh gitu, tapi ternyata dari sisi kedalaman dia belum sembuh dari sisi dalamnya. Jadi seperti luka kelihatan dari luar itu seperti tertutup, tapi di dalamnya ternyata masih belum sembuh. Gitu. Jadi ini yang kita amati adalah mineral itu ternyata bisa melakukan penyembuhan dari sisi kedalaman, yaitu dari sisi kiri dan kanan atau dari sisi bawah, sehingga lambat laun lebarnya bisa tertutup. Tapi biasanya kadang kita tidak kita sadari, dari sisi luar seakan-akan dia sudah tertutup ya, tapi ternyata di dalamnya masih ada rongganya. Itu harus kita lakukan percobaan. Nah, ini saya ingin memperkenalkan bagaimana bakteri itu mau saya campurkan ke dalam beton gitu. Jadi bakteri apa saja yang bisa kita pakai? Ini bakteri kan banyak sekali, itu bisa
ratusan juta yang teridentifikasi, tetapi satu yang jelas harus pakai bakteri yang non-patogenik, bakteri yang tidak membuat kita menjadi sakit. Kalau nggak mules semua nih penelitinya gara-gara pakai bakteri dimasukkan di dalam beton. Kemudian bakterinya adalah aerobik, jadi bakteri itu hanya bisa bekerja apabila ada oksigen, apabila ada udara. Jadi bukan bakteri yang non-aerob, jadi bakteri yang aerob. Kemudian yang ketiga, mikroba itu harus kuat atau tahan terhadap alkali yang tinggi, karena kita tahu semen di dalam campuran beton itu akan menghasilkan pH yang tinggi. Jadi bakteri ini akhirnya kita isolasi dari tempat-tempat yang memang pH-nya tinggi, seperti pegunungan kapur atau daerah-daerah yang mengandung pH tinggi. Dan dia kuat terhadap ini pH. Jadi sebetulnya bakteri itu kebanyakan tidak kuat terhadap alkali. Jadi kalau kita disuruh cuci tangan dengan sabun, sabun itu kan mengandung pH yang lebih daripada pH netral. Itu intinya adalah untuk mematikan bakteri. Jadi bakteri kebanyakan memang dia berada dalam kondisi asam. Nah ini bakteri yang kita ambil di beton adalah yang kuat terhadap kondisi basah. Kemudian apa saja bakteri yang bisa kita temukan dari sisi sebelah kiri atas itu? Ya, jadi ini adalah Bacillus subtilis murni yang kita campurkan di dalam beton, dan ini sudah kondisi dia di dalam beton. Dia membuat apa namanya beberapa bentuk kolaborasi dengan kapur di dalam beton. Terus kemudian secara sangat beruntung sekali pada waktu kita melakukan analisa dengan SEM, pas bakterinya berkembang biak. Nah, bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri, dan ini kita bisa lihat proses pembelahan dirinya yang tertangkap dengan analisa SEM saat itu. Terus kemudian beberapa bakteri Bacillus itu dia berkolaborasi di dalam beton untuk membentuk kalsite di sini, sehingga foto sebelah kanan itu tengahnya adalah pasir gitu, pinggir-pinggirnya itu adalah beton, dan ada beberapa pori-pori di situ yang tertutupi oleh bakteri. Jadi di sini bakterinya penuh banget dan dia menutup pori-pori yang ada di dalam beton, itulah yang menyebabkan beton menjadi lebih padat. Terus ada lagi sejenis bakteri yang lain ya. Kita coba dari Sporosarkina juga ada bakteri subtilis yang lain, ternyata tidak membentuk kalsite tetapi membentuk aragonite. Seperti kita ketahui, aragonite itu banyak terdapat dalam cangkang kerang. Jadi kalau kita beruntung, bakteri tersebut malah membentuk aragonite, tidak membentuk kalsite. Nah, aragonite keras sekali sehingga itu bisa meningkatkan kuat tekan di dalam beton. Jika kita ingin menggunakan bakteri sebagai peningkat kuat tekan di dalam beton. Ini saya lanjutkan. Sebetulnya bagaimana bakteri itu bekerja di dalam beton? Terus reaksinya itu bagaimana? Kalau dia melakukan healing yang terjadi itu bagaimana? Kalau ternyata beton saya sama sekali nggak mengandung semen ya, tetapi disebut dengan semen geopolimer, semen Portland tidak kita pakai 100%, misalnya kita menggunakan fly ash, dan fly ash itu diaktivasi dengan menggunakan alkali, otomatis tuh pH-nya tinggi. Bakteri itu bisa hidup apa enggak gitu. Terus kemudian bagaimana proses bakteri itu mengisi crack sehingga bisa menyembuhkan beton gitu, ya. Mari kita lihat. Ini saya ingin tunjukkan bagaimana bakteri itu tidak menyukai semen dalam jumlah yang sangat tinggi. Nah, kita lihat yang sebelah kiri itu adalah fly ash yang saya masukkan ke dalam beton saya. Ada yang nol fly ash, jadi artinya ini pure semen, tidak mengandung fly ash sama sekali, dan menghasilkan panas hidrasi karena benda ujinya kecil, 42 derajat. Terus, udah gitu, saya tambahkan nih 20%, 30%, 40%, 50%, ini panas hidrasinya jadi turun, dan menjadi dingin. Perlu kita ketahui, bakteri itu kan juga tidak kuat terhadap suhu yang tinggi. Kalau suhunya tinggi, bakteri tersebut akan dormant. Khusus bakteri yang kita pilih adalah bakteri dia tidak mati, tapi dormant sehingga lemes, dia tidak bekerja dengan baik di dalam beton. Kemudian kita juga mengamati kuat tekannya. Ini kita masukkan bakteri cuma sedikit saja, tidak banyak, gitu, cuma 400 mili per meter kubik beton. Yang warna hitam di sini adalah beton-beton yang kuat tekannya umur 37, 14, 21, 28. Kuat tekannya itu ini warna hitam ini dan mengandung 40% fly ash. Sementara kalau dia pure 100% semen, warna merah itu mengandung bakteri, itu kuat tekannya turun.
Artinya apa? Bakteri itu justru dia kontradiktif ya terhadap kenaikan kuat tekan di dalam semen. Tetapi kalau semennya mengandung 40% fly ash, banyak sekali ini 40%, dan kita tambahkan mikroba, ternyata kuat tekannya bisa meningkat. Nah, berarti ini ada satu poin lagi di mana kita bisa menggunakan green concrete bekerja sama dengan mikroba yang kita aplikasikan di dalam. Kemudian, ini saya ingin menunjukkan bagaimana semen dan mikroba itu dia berkolaborasi. Nah, pada saat bakteri itu cocok dengan lingkungan yang sesuai dengan adanya air, hadirnya air, maka akan terjadi amonia, ya, dia menghasilkan amonia dan CO2. Nah, secara biologi mana dulu, kimia atau biologi? Ya, secara reaksi ya, ternyata biologi dulu yang terjadi. Jadi bakteri ini dia berkolaborasi dengan portlandite di dalam beton, sehingga dia menghasilkan CaCO3, kalsium karbonat. Bisa jadi kalsium karbonatnya itu dalam bentuk calcite seperti yang saya jelaskan tadi, bisa jadi dia menghasilkan aragonite seperti cangkang kerang yang saya sebutkan di depan tadi. Inilah yang menyebabkan kenapa beton menjadi lebih padat ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Ini adalah reaksi yang terjadi kalau saya punya green concrete. Jadi ada mikrobanya, ada fly ash-nya, ada semennya. Nah, ini kita kita lihat CSH sudah terjadi akibat reaksi semen dengan air. Terus kemudian pori-pori beton terbentuk di mana di dalamnya terbentuk portlandite warna merah itu. Reaksi biologi cepat sekali terjadi dengan menghasilkan CO2 bereaksi dengan CaOH 2 kali menghasilkan beton yang padat CaCO3. Nah, sisa portlandite yang ada di tempat yang tidak ada bakterinya akan bereaksi dengan fly ash nih, silikanya gitu. Jadi menghasilkan secondary reaction CSH dan akibatnya beton kita menjadi lebih kuat. Nah, ini warna kuning sebelah kanan bawah ya, sebelah kanan bawah ini warna kuning ini menunjukkan posisi pada waktu saya melakukan analisa XRD untuk menunjukkan untuk mendapatkan mineral apa yang terjadi pada waktu kita memasukkan bakteri fly ash dan semen ya di dalam beton itu. Warna kuning adalah aragonite dan warna biru di situ adalah calcite. Jumlah aragonite ini lebih banyak daripada jumlah calcite-nya. Jadi kita beruntung di sini kita mendapatkan mineral tambahan yang memperkokoh beton. Kemudian ini biasanya yang ditanyakan oleh teman-teman pada Marmar ready mix. Ya. Jadi seperti ini, warna biru adalah umur 28 hari, warna merah adalah umur 7 hari dari kuat tekan beton yang kita amati. Yang sebelah kiri ini adalah normal konkrit, tidak dikurangi semennya. Pure semen dan tidak mengandung bakteri sama sekali. Kuat tekannya seperti itu. Kemudian pada waktu kita buang pasirnya 50% dengan bottom ash dan kita buang semennya dengan 50% dengan fly ash, tentu saja kuat tekannya menurun. Ya, kuat tekannya menurun banyak sekali karena 50%. Tetapi kalau 20% saja, ya okelah, masih kuat tekan masih terjaga, tetapi ini kita tidak happy karena kita tidak menggunakan limbah dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Kemudian kita mencoba bagaimana yang 50% ini kita pancing dengan menggunakan lime, kita pancing dengan menggunakan sedikit kapur karena bakteri rupanya dia suka dengan kapur, dia bisa menghasilkan itu tadi ya, kalsium karbonat gitu. Jadi kita pancing dengan menggunakan kapur nih bagus sekali kuat tekannya di umur 28 hari bahkan bisa melebihi kebetulan di sini bisa melebihi normal concrete. Jadi ini adalah sesuatu yang kita sukai gitu. Ternyata kita bisa green sekali. Dan ternyata kuat tekan juga bisa tercapai. Nah, kalau dilihat keuntungan lain, sisi bawah kita uji selamnya. Ternyata dengan tidak menggunakan bakteri, kita dapat selam 6. Tetapi dengan menggunakan bakteri, kita mendapatkan selam lebih banyak, ya, lebih jauh. Dan workability lebih tinggi. Itu menunjukkan bahwa ternyata bakteri ini dia mengeluarkan enzim. Dia mengeluarkan enzim yang dapat membantu workability beton. Jadi ini juga berita baik. Jadi workability itu juga yang paling disukai di batching plant karena jadi problem kalau ternyata workability-nya jelek. Jadi ngecornya jadi sulit gitu. Nah, dari sisi harga ya, dari sisi harga sebelah kiri atas itu adalah compressive strength.
sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah harga. Nah, bawah itu adalah bagaimana kita menambahkan fly ash di dalam beton kita bertambah-tambah, ya mulai dari 0% itu normal, tidak pakai fly ash sama sekali. Terus kemudian di sini sampai dengan 50% kita membuang semennya. Jadi cuma pakai semen 50% saja terhadap massa semen ya. Nah, ini kita melihat bahwa kuatekan memang ada yang optimum di 30% penggunaan fly ash untuk menggantikan semen. Tetapi begitu kita tambahkan, kuatekan gradually ya agak pelan-pelan dia turun gitu ya. Dia turun. Nah, dari situ bakteri sudah dipasang di sini, bakteri sudah ada gitu. Jadi kuatekan memang turun tapi lebih ya sedikit lebih baik daripada kuatekan yang tidak menggunakan fly ash sama sekali. Dari sisi harga oke, marginnya ini bagus gitu. Jadi ini berita bagus juga untuk teman-teman di industri untuk melakukan aplikasi ini, dan harga ini sudah termasuk harga per kilogram bakterinya. Jadi kita masukkan bakterinya dan itu sudah termasuk harga bakterinya. Nah, kemudian motivasi untuk melakukan healing. Tadi saya memberikan motivasi untuk meningkatkan kuatekan, untuk performance, untuk workability. Tetapi ini bagaimana dengan healing ya? Healing itu terjadi dan kita inginkan untuk kita sembuhkan, bukan berarti untuk menambah kuatekan beton itu menjadi kembali lagi gitu, seperti semula, bukan. Nah, healing itu kita maksudkan adalah sesegera mungkin crack itu terjadi. Crack itu disembuhkan. Jadi sudah terjadi dan cepat-cepat crack itu harus segera disembuhkan, ditutup supaya tidak mencapai tulangan gitu. Jadi ini kita melihat dari aspek durability. Nah, jadi karena crack itu adalah faktor utama dari service life-nya konkret. Nah, kita lihat di sini bahwa target untuk melakukan healing pada beton itu bukan untuk meningkatkan kuatekan tetapi untuk bisa memperpanjang keawetan dari beton. Nah, di sini saya ulangi, pada waktu saya menemukan bakteri tersebut, secara kasar begitu, saya masukkan aja ke dalam campuran untuk healing, kalau yang tadi kan untuk kuatekan. Nah, untuk healing gimana nih? Langsung saya masukkan aja bakterinya. Nah, sebelah kiri atas itu adalah scanning elektron yang kita dapatkan untuk bakteri Sporosarkina pasturi. Nah, sebelah kanannya adalah setelah Sporosarkina pasturi itu berada nyaman di dalam beton selama umur 100 hari. Jadi dia bisa berkembang biak gitu ya. Terus kemudian ini adalah produk-produk kalsium kalsite, kita lihat di situ yang dia hasilkan setelah dia berkolaborasi dengan lime di dalam beton. Nah, kemudian di foto sebelah kanan itu adalah bagaimana waktu itu kita melakukan percobaan kalau kedalamannya berbeda-beda. Terus kalau ternyata lebar retaknya juga berbeda-beda. Kita membatasi lebar retak itu maksimum adalah 0,3 mm waktu itu. Nah, itu sukses. Waktu kita nggak pakai bakteri, itu sukses. Jadi di umur 28 hari itu crack itu tertutup. Waktu itu saya pakai yang di sini, lumpur Sidoarjo, saya campur dengan pozolan-pozolan yang lain. Tetapi begitu mikrobanya saya masukkan dalam jumlah sedikit, seperti seakan-akan meningkatkan kuatekan yang tadi, saya langsung campurkan di dalam beton, kok tidak sembuh gitu. Berarti ini ada problem. Kemudian kita melakukan observasi, ternyata problem itu adalah jumlah bakteri itu satu, kemungkinan kurang banyak. Terus kemudian yang kedua, jumlah bakteri itu walaupun banyak, tapi mungkin dia tidak cukup untuk untuk memobilisasi, melakukan metabolisme atau melakukan presipitasi kalsium karbonat di lokasi crack tersebut. Kenapa? Karena tidak terlokalisasi, jadi dia tersebar di tempat-tempat yang tidak ada crack. Pas crack terjadi, bakterinya kemungkinan di situ tidak optimum jumlahnya. Nah, kemudian ada ide. Gimana ya kalau bakteri itu kita lokalisasi, kita masukin di dalam agregatnya. Nah, timbul ide, ayo bikin agregat buatan. Kita bikin artificial agregat yang bakterinya sudah terlokalisasi di dalam agregatnya, sehingga nanti kalau terjadi crack, bakteri tersebut yang ada di dalam agregat dalam jumlah, dalam volume yang besar gitu, dalam volume yang cukup besar itu, bisa melakukan tugasnya dengan sangat baik gitu. Jadi memang kita ya sudah, kalau di situ memang musuhnya prajuritnya ditaruh di situ dalam jumlah yang banyak begitu. Jadi seperti itu. Nah, ini berangkat dari penelitian sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu terutama di Belanda, itu TU Delft itu jago banget kalau riset tentang healing ya. Jadi dia menghasilkan beton yang bisa sembuh gitu karena lokalisasi bakteri tersebut. Nah, saya melakukan
dua percobaan di sini. Ah, saya pengen tahu ah, kalau misalnya pure semen yang bagian atas ini adalah pure semen, semennya sengaja tidak saya kurangi dengan menggunakan pozolan, jadi kelihatannya agak panas ya, ini panas hidrasinya tinggi, tapi toh bakterinya sudah terlokalisasi di dalam artificial agregat itu. Nah, kemudian yang sebelah bawah adalah semennya saya kurangi, saya juga pakai artificial agregat, semennya saya kurangi dengan pozolan-pozolan yang sudah saya pilih. Jadi, sisi atas dan sisi bawah ini akan saya amati kalau dia mengalami crack, mana yang sembuh duluan. Harapan saya yang sisi bawah. Terus kemudian kami juga menemukan makanan yang cocok untuk bakterinya. Jadi, kalau bakterinya nanti sudah ada crack, itu bakterinya bekerja, kita karena dia bekerja keras ya, kasihan ya, jadi kita kasih makan seminggu. Seminggu dua kali kita semprot makanannya. Nah, ini adalah bayangan ilustrasi bagaimana bakteri yang berwarna hijau itu dia bekerja di dalam pori-pori di dalam beton. Jadi kalau dia berada di dalam lingkungan yang padat, ya dia nggak bisa kemana-mana, mau bergerak, apalagi membelah diri, nggak bisa. Tetapi kalau dia berada di dalam pori-pori beton, masih ada ruangan bebas, nah dia dengan senang hati ini nanti akan melakukan pembelahan diri itu. Nah, dia membelah diri, terus ada kalsait yang timbul, terus terendapkan presipitasi ya, mengendap di situ terus akhirnya penuh ini ya dengan bakteri dan juga hasil produknya. Nah, apabila terjadi crack dan crack itu bisa melewati lokasi di mana bakteri itu berada, maka karena bakterinya aerob, nah ada udara nih masuk. Jadi bakterinya bisa bermetabolisme lagi, terus kemudian bisa menutup crack seperti itu. Jadi ini adalah gambaran ilustrasi bagaimana crack itu bisa ditutup apabila beton kita mengandung bakteri. Nah, kemudian karena saya khawatir ini pH-nya ketinggian, sampai seberapa tinggi pH itu bisa ditahan oleh bakteri, saya melihat ternyata semen yang murni itu ternyata pH-nya tinggi gitu. Ternyata kalau semen itu saya kurangi dengan pozolan-pozolan yang lain, bahkan dengan geopolimer yang mengandung alkali yang cukup tinggi konsentrasinya pun, pH-nya lebih rendah daripada pH yang mengandung banyak semen. Ya. Di situ saya melihat bahwa, jadi semen itu satu, panas hidrasinya kita kurangi dengan menggunakan pozolan. Yang kedua, semen itu juga harus kita kurangi pH-nya sedikit dengan menggunakan pozolan. Jadi dalam hal ini pozolan adalah teman akrabnya bakteri. Nah, itu dibuktikan di gambar yang di bawah, di hari ke-28, yang bagian merah ini adalah saya menggunakan artificial agregat yang mengandung semen gitu, banyak semennya. Jadi kesembuhannya lama di sini, kesembuhannya lama sampai di hari 28. Tapi kalau misalnya artificial agregatnya banyak sekali mengandung pozolan, bahkan saya menggunakan artificial agregat dari bahan geopolimer 100% dia mengandung fly ash, maka kesembuhannya bisa cepat terjadi. Nah, ini juga ada pesan lain yang bisa saya tangkap dari mekanisme ini. Kemudian sisi gambar kanan itu adalah bagian atas itu jumlah semennya berkurang sekali, banyak sekali. Sisi bagian kiri ini nggak ada bakterinya, gambarnya kosong ya. Tapi sisi sebelah kanan ini begitu ada bakterinya, di situ timbul semacam serabut-serabut ya, karena ini bekerja sama bakterinya juga ada beberapa mikroba yang kita masukkan konsorsium di dalam semen, di dalam beton kita, sehingga di situ kita lihat ada microfiber yang timbul yang terjadi akibat kerjasama bakteri di dalam beton. Nah, sisi bawah kalau dia mengandung banyak semen, di situ kiri itu adalah tidak mengandung bakteri, yang sebelah kanan juga mengandung bakteri. Jadi kedua-duanya baik mengandung semen maupun sedikit semen, kedua-duanya di situ kita melihat bakteri masih bisa hidup ya. Sampai 100 hari masih hidup dan masih terus bekerja. Nah, ini adalah percobaan yang kita lakukan. Ini harapannya nanti kalau di lapangan kalau misalnya terjadi crack begitu, bagaimana kita bisa mengamati kapan sih bakteri itu bisa menyembuh beton. Ini adalah balok yang di dalamnya sudah mengandung artificial agregat yang saya titipi banyak sekali mikroba. Nah, kita melakukan uji lentur dan kita amati bagian cracknya di bagian sisi bawah, kita amati, dan juga ada di sini tensile test dog bone seperti yang tadi dijelaskan Pak Benny. Itu benda ujinya ditarik ya, benda ujinya ditarik sampai putus, terus kemudian diikatkan lagi dengan karet gelang, terus disemprot-semprot dengan makanan, dirawat, dan kita amati sampai 100 hari apakah ini bisa nempel lagi gitu ya.
Nah, oke. Kemudian di umur 100 hari pun kita melakukan percobaan di biologi. Jadi mungkin sekedar informasi, saya itu benci banget ya biologi ya. Saya nggak ngerti biologi sama sekali. Jadi ya udahlah, urusan biologi nanti saya kerjasama dengan teman-teman dari MIPA gitu. Jadi dulu waktu sekolah saya biologinya jelek banget. Dapat 7 ya, alhamdulillah ya bisa dapat 7. Ini sulit banget soalnya ngafal-ngafalin terus harus pakai substrat ini itu. Ya ini ribet urusannya. Nah, ternyata di umur yang lebih panjang kita lihat ada koloni dalam satuan di situ, CFU itu adalah ukuran satuan koloni bakteri yang bisa kita temukan dalam sebuah media. Jadi di sini kita lihat bakterinya masih hidup, gitu, masih ada. Nah, kemudian saya membuat agregat buatan seperti ini. Saya campurkan fly ash, saya kasih alkali, terus kemudian setelah setting, saya crush, di dalamnya sudah ada bakterinya, saya titipkan bakteri di dalamnya. Jadi sebelah kanan bawah ini adalah agregat kasar yang sudah terbentuk di umur 28 hari, di dalamnya sudah mengandung bakteri dan siap untuk dimasukkan ke dalam beton, seperti itu. Nah, kemudian saya menguji seberapa banyak sih bakteri yang boleh saya masukkan di dalam agregat gitu. Jadi mulai dari nggak ada bakterinya, M0 di situ, terus kemudian ada bakterinya banyak sampai banyak sekali gitu, konsentrasinya yang tertinggi. Saya melihat bahwa di umur 7 hari masih oke lah ya, tetapi di umur 28 hari jelas mikroba terlalu banyak akan menurunkan kuat tekan agregat tersebut gitu. Jadi kebanyakan mikroba juga akan menyebabkan performance atau mechanical propertinya jadi turun. Tapi kalau tidak ada mikroba memang dia terbaik karena tidak ada gangguan ya. Jadi kalau terlalu banyak juga tidak baik. Tetapi dalam hal ini bukan masalah kuat tekan yang kita cari, yang kita targetkan adalah healingnya, kemampuan untuk melakukan penyembuhan. Nah, dalam hal ini saya mengamati albite ya. Jadi saya kontrol di situ ada mineral yang disebut dengan albite. Pada waktu saya melakukan analisa mineralogi, albite ini terbentuk seiring semakin banyaknya albite seiring dengan kuat tekan yang tercapai pada beton tersebut. Jadi terus terang di sini saya temukan bahwa M5000 ini yang konsentrasinya paling tinggi, jumlah albite-nya jadi lebih sedikit, ada sedikit gangguan gara-gara ada penambahan bakteri dalam jumlah banyak sehingga compressive strength agregat yang saya buat itu menjadi berkurang. Oke. Terus kemudian saya memilih mikroba dari jenis Porosarkina pasturi. Sebelah kiri itu adalah gambar sebelum dimasukkan ke dalam beton, tetapi ada di dalam agregat. Nah, ini setelah sebelah kanan itu, setelah Porosarkina pasturi itu dia bekerja sama dengan beton gitu, apa yang terjadi? Albite itu adalah gambar yang keras ini, itu adalah albite. Sementara mikroba dengan kalsit yang terbentuk itu gambarnya kayak cendol gitu ya. Dia banyak sekali menggerumbul di situ seperti karang ya, seperti batu karang, seperti cendol gitu, ngumpul di situ. Nah, saya lanjutkan. Kemudian saya amati juga pasta semen saya hubungannya dengan agregat. Ini artificial agregat tadi yang saya buat. Ternyata interfasial transition zone-nya, rongganya di sini tuh padat sekali. Di sini nggak ada rongga, nggak ada celah. Jadi nempel gitu antara pasta semen dengan artificial agregat itu bisa nempel. Jadi artificial agregat ini di kemudian hari bisa dipakai untuk menggantikan agregat alam. In case ternyata agregat alam itu juga sulit untuk didapatkan. Jadi interfasial transition zone-nya, ITZ-nya di sini bagus banget. Nah, kemudian saya membuat grup gitu. Saya membuat grup, ini grup biru. Kemudian yang di tengah ini adalah grup orange. Yang sebelah kiri itu, sebelah kanan ini adalah grup ini, grup pure semen. Nah, ini adalah pure semen, nggak pakai bakteri, nggak pakai pozolan, nggak pakai pendingin ya. Semennya nggak dikurangi, nggak pakai bakteri. Tentu saja kuat tekannya bagus. Dan pakai natural agregat, kuat tekannya bagus. Nah, grup yang ini, grup yang tengah ini adalah benar-benar semen murni juga, sama seperti yang kanan. Tetapi saya masukkan bakteri di dalamnya, di dalam artificial agregat. Nah, kuat tekannya ternyata paling rendah di antara ketiga grup yang ada. Nah, grup yang sebelah kiri itu adalah semen yang sebelah kanan ini saya kurangi. Ya, saya kurangi sampai 20%-nya, saya menggunakan pozolan. Terus kemudian saya juga menggunakan mikroba ya. Saya menggunakan mikroba di dalam artificial agregatnya. Jadi kuat tekannya memang tidak setinggi yang
sebelah kanan, tetapi lebih baik daripada yang tengah. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa bakteri nggak suka berada di dalam lingkungan pure semen. Nah, kemudian di sini saya melakukan percobaan, ini ada mahasiswa saya S2, sepasang ya, melakukan percobaan itu, terus kemudian kita melakukan juga kedalaman retak dengan menggunakan UPV, karena kita ingin tahu kalau memang dengan menggunakan mikro kamera untuk melihat lebar retak ternyata sembuh, belum tentu kan dia sembuh di dalam gitu. Jadi saya melakukan pengamatan juga dengan menggunakan tuh apa namanya UPV. Nah, kemudian Bu Yani, maaf mengingatkan 5 menit lagi nggih. Oh iya, oke, ini udah mau selesai nih ya. Terima kasih atas ininya, remindernya. Kayaknya cepet ya tadi padahal ya. Iya. Tapi kalian nggak nututi ya. Oke. Okay. Saya lanjutkan. Saya mengambil setelah dia mengalami penyembuhan. Itu tadi yang sisi sebelah kiri itu ternyata healing rasionya bagus banget. Healing rasionya bagus banget seiring dengan timbulnya kalsite atau kalsium karbonat yang terjadi. Sementara yang sisi tengah itu healing rasionya nggak bagus, ini pentol-pentolnya ini nggak bagus ya, jadi healing rasionya rendah sekali, di bawah 40%. Jadi terbukti bahwa kita memasukkan bakteri itu harus dengan pozolan. Nah, ini adalah self healing yang terjadi. Sebelah kiri adalah foto yang diambil mulai dari 0 sampai 100 hari. Yang sebelah kanan itu adalah simulasi bahwa di bagian atas kemungkinan crack itu tertutup karena adanya reaksi karbonasi. Bukan karena pekerjaan bakteri, bukan karena pekerjaan pozolan, tetapi adanya reaksi karbonasi. Bisa saja itu terjadi. Sementara yang warna hijau adalah auto healing yang terjadi karena pozolanic reaction, karena bekerjanya pozolan di dalam beton. Sementara yang warna kuning itu penumpukan-penumpukan, kemudian presipitasi, terus kemudian menutup-menutup sampai ke atas, itu adalah peristiwa autonomus yang terjadi akibat bekerjanya bakteri. Jadi bakteri dan pozolan ini bekerja bersama-sama untuk mempercepat healing proses sampai 100 hari. Nah, sehingga tadi happy ending ya, sudah dicopot gitu ya, terus kemudian lepas, dikasih karet, ternyata bisa sembuh lagi nih, ada kelihatan di situ bisa sembuh lagi. Terus ditarik masih bisa, dicabut itu masih bisa. Dan kemudian saya mengambil sisi dalamnya, ini warnanya agak kuning. Dan saya melakukan observasi, ternyata kalsit yang timbul itu banyak sekali apabila saya menggunakan lime, saya menggunakan mikroba, dan saya menggunakan agregat yang mengandung pozolan. Jadi ini agregatnya, di sini ada 10^4, itu adalah jumlah koloni bakteri. Ya, kalau kita menggunakan pozolan, kalau kita tidak menggunakan pozolan, ini adalah 10^2 dari sejak healing itu terjadi. Ini 100 hari. Dan kerjasama riset ini sudah kami lakukan. Kita mulai bekerjasama dengan PT Wika Beton. Nah, ini adalah kesimpulan. Jadi yang pertama adalah healing yang terjadi di dalam beton itu sifatnya bisa autonomous atau healing. Atau healing karena pozolan, autonomous karena bakteri. Kemudian, fly ash atau pozolan lain yang bisa dibuat pasta bisa dijadikan agregat buatan. Atau bisa saja kalau biopolimer itu mahal, kita menggunakan bahan semen untuk bisa kita buat agregatnya untuk bisa melakukan healing pada beton dengan kita titipi bakteri terlebih dahulu. Terus kemudian paling penting adalah hati-hati, bakteri yang terpilih adalah bakteri yang nggak bikin kita sakit. Kemudian yang keempat adalah kita harus tahu betul bahwa proses healing itu sabar, lama, sangat tergantung berapa lebar retaknya dan berapa kedalaman retaknya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman saya dan mahasiswa saya yang sudah membantu riset saya. Pak Davin Setiamarga dari NIT Wakayama, beliau adalah adik kelas saya pada saat saya kuliah di Tokyo University. Bu Magi, ini adalah Profesor Magi dari IPB University. Profesor Diana Waturangi, ini jago-jago mikrobiologi semua gitu. Ini kalau tanpa mereka saya nggak ada apa-apa gitu. Terus kemudian rekan saya yang paling setia, Pak Makno Basuki, dari tahun 2011 kita melakukan riset beberapa kali dengan menggunakan bakteri. Dan ini adalah mahasiswa saya S1, S2, Anissa, Adrian, Chandra, Wawan. Ya, mudah-mudahan semuanya udah jadi orang sukses sekarang yang udah lulus, ada yang sudah kerja gitu ya. Jadi terima kasih sekali untuk mereka ini. Nah, ini adalah akhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop sharingnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator.
Baik, terima kasih Bu Yani, menarik sekali tentang apa bio dan mikrobanya dengan self healing propertiesnya yang luar biasa sekali. Kita lanjutkan ke pembicara yang terakhir, yaitu ada Pak Andri Kusbiantoro. Beliau adalah staf pengajar di University Tun Hussein On Malaysia. Beliau lulus S1 dari Teknik Sipil ITS, kemudian mengambil master di, dan doktoral di University Teknologi Petronas. Beliau expert di konkrit, geopolimer, dan non-destructive testing dengan experience 12 tahun. Beliau juga memiliki paten dengan judul Method and System for Predicting Compressive Strength for Concrete Specimen. Untuk Pak Andri, tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Niar. Boleh nggak tolong di-enable untuk sharing screen-nya saya, sebab tadi saya keluar sebentar. Sebentar. Sudah ya, Pak? Belum ya? Masih belum. Untuk hostnya, saya persilakan untuk Pak Andri supaya bisa share screen. Oke, sudah. Sudah ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum dan selamat malam semuanya yang hari ini, malam ini saya ingin memberikan kuliah sedikit tentang beberapa ekspertis saya. Slide ini sudah diperkenalkan oleh Bu Niar, jadi saya boleh skip. Oke, untuk kuliah online malam ini, saya ingin berbicara tentang sustainable pozzolanic material and alternative non-destructive testing method for concrete structure. So, ada dua topik yang saya ingin cover untuk kesempatan ini. Expertise saya ada di dua bidang. Yang pertama di sustainable pozzolanic material. Yang ini merangkumi partial replacement of cement. Maksudnya kita mengganti semen hanya sebagian saja, sampai beberapa persen. Enggak semua, dan yang selanjutnya adalah full replacement of cement. Yang ini saya lebih prefer untuk menggunakan term geopolymer atau alkali activated binder. Dan yang kedua adalah untuk non-destructive testing. Saya menggunakan perkataan alternatif sebab sekarang ini kita sudah tahu ada rebound hammer, ada ultrasonic pulse velocity dengan Windsor probe. Yang ini saya coba untuk develop method baru yang menggunakan infrared based detection system. Kalau kita lihat di sini, saya lebih menggunakan konsep berlian. Apa yang maksud konsep berlian di sini? Contohnya untuk item pertama, yang ini saya lebih condong untuk fundamental research, maksudnya research yang basic, yang sesuai untuk kita apply grant, untuk publish, untuk dapatkan citations, untuk PhD atau master topic, sebab field dia agak luas. Kalau untuk yang kedua, kalau saya boleh ilustrasikan, yang pertama itu ada di pertengahan diamond. So, sekarang ini market untuk riset yang pertama sudah besar. So, sudah banyak orang yang melakukan riset di bidang yang pertama ini. Jadi saya ada satu keahlian, saya ada satu very very pointy specializations yang saya ingin achieve sebelum at least saya pensiun at least. So saya pilih untuk lebih masuk kepada alternative non destructive testing. Jadi yang kedua itu saya lebih pakai untuk patent, lebih pakai untuk commercialization, untuk jual produk. Okay.
Jadi saya akan share beberapa perjalanan riset saya di dua topik ini. Yang pertama, kita pilih based on paper yang ini ya. So, partial replacement of cement, ada satu paper yang discussing on pozzolanic dan strength activity of mortar containing palm oil clinker pre-treated with hydrochloric acid. Jadi, untuk topik yang pertama ini, kerja saya lebih mudah sebab Bu Yani sudah explain, I think, more than 50% dari topik ini. So, kita sudah tahu kalau konkrit dia terbuat dari semen, air, dan aggregate, dan batu atau pasir. Dan semen, portion dia akan mempunyai portion sekitar 20%, kemudian air sekitar 10%, dan aggregate yang paling banyak, 70%. Dengan porsi yang agak banyak ini, 20%, so meskipun semen itu murah, tapi dia agak mahal in terms of environmental cost. Sebab kenapa? Dia pertama, dia consume non-renewable resources, maksudnya benda-benda yang tidak, barang-barang yang tidak boleh, apa dalam bahasa Indonesia-nya ya? Non-renewable, okay? Seperti limestone atau clay, barang ini tidak boleh diperbarukan. Maksudnya kita tidak boleh menanam dan menumbuhkan lagi untuk limestone dengan clay. Yang kedua, produksi semen, dia akan mengeluarkan gas polutan dan partikel-partikel kecil yang agak berbahaya untuk pernapasan manusia. Dan yang ketiga, setiap produksi semen, dia akan memerlukan energi yang sangat besar, terutama untuk memanaskan kiln untuk memproduksi clinker. So, apa yang perlu kita perbuat sebagai orang yang sangat dekat dengan bidang konstruksi ini? Yang pertama adalah untuk mengurangkan penggunaan semen. So, pabrik semen mereka melakukan rebuttal response dengan satu item, yaitu untuk masalah yang pabrik semen menggunakan non-renewable resources, pabrik semen mengeluarkan gas polutan, dengan pabrik semen memerlukan energi yang sangat besar, mereka menggunakan pozzolan. Di bawah ini ada simple chart dari produksi semen untuk kita bayangkan sedikit kenapa sekarang ini komposit semen lebih populer dibandingkan OPC. Yang pertama mungkin sebab persyaratan dari Departemen Lingkungan yang mensyaratkan setiap pabrik semen mempunyai policy untuk environmental friendly policy. So sekarang ini untuk setiap produksi OPC, kita akan memproduce clinker dari pembakaran limestone dengan clay, batu kapur dengan tanah liat. Nah, ini memerlukan high temperature burning. Kemudian setiap pabrik, dia akan mengeluarkan clinker dia sendiri. Right. Bayangkan kalau kita boleh gantikan 3 pabrik, so hanya ada 1 pabrik yang memproduksi clinker, dan selebihnya kita combine dengan pozzolan untuk memproduksi composite semen. So, saya kurang pasti sekarang di Indonesia bagaimana, tapi kalau untuk trennya di Malaysia, agak susah untuk membeli ordinary Portland semen di toko-toko semen atau toko-toko bahan bangunan. Yang paling paling umum adalah composite semen. Jadi pozzolan yang mana yang harus kita pakai? Syarat pertama dari penggunaan pozzolan, yang pertama, it should not create new problem. Maksudnya dia penggunaan pozzolan jangan sampai menimbulkan permasalahan baru. Justru dia harus menyelesaikan permasalahan yang sedia ada, yang existing. Sebab itu pozzolan kebanyakannya diambil dari industrial byproduct atau waste. Seperti fly ash, dia diambil dari coal-fired power plant,
Kemudian ground granulated blast furnace slag atau steel slag, dia diambil dari steel mill. Kemudian silica fume, rice husk ash dengan palm oil fuel ash. Next, sky is the limit. Maksudnya setiap tahun akan ada produk-produk baru, akan ada bahan-bahan baru yang diperkenalkan oleh researcher-researcher dengan properti yang ada beberapa boleh improve properti dari konkrit significantly, ada beberapa yang mungkin hanya so-so, nggak jelek, nggak bagus, just comparable dengan konkrit yang sudah ada sekarang ini. Jadi saya ingin fokus di rice husk ash dengan palm oil fuel ash. Kenapa saya lebih memilih dua material ini? Yang pertama sebab dua material ini tersedia di kawasan kita, Southeast Asia, sangat banyak. Indonesia adalah negara nomor satu untuk palm oil, minyak kelapa sawit, dan padi juga sama, rice husk ash, abu sekam padi. Untuk membolehkan kita memakai dua material ini, yang pertama, material ini harus amorphous. Dia nggak boleh crystalline. Crystalline means material itu sudah inert, dia nggak bisa bereact dengan material lain. So kalau amorphous, maksudnya dia still ada chance untuk bereact dengan material lain. Yang kedua, material ini harus mempunyai kandungan atau mempunyai sufficient amount of silika atau gabungan dari silika dan alumina. Sebab kenapa? Basic reaction of cement, kalau kita ada cement, kita akan ada 4 compounds of cement, which are C3S, C2S, C3A dengan C4AF. Kalau kita reaksikan cement, kita mix cement dengan air, kita akan dapat primary calcium silicate hydrate. Ada juga produk lain, contohnya ettringite atau calcium hydrate atau portlandite. Tapi saya ingin menunjukkan role of calcium silicate hydrate untuk memberikan kekuatan kepada beton. Selain calcium silicate hydrate, akan ada produksi calcium hydrate atau portlandite. Nah, ini yang kita aim untuk react dengan pozzolan, sebab silika dari pozzolan dia boleh produce secondary calcium silicate hydrate. So kalau kita ada dua type of calcium silicate hydrate, primary dengan secondary, primary akan bertanggung jawab untuk kekuatan konkrit di usia awal-awal konkrit. Dan secondary, dia akan bertanggung jawab untuk kekuatan konkrit beyond, let's say, 28 days. So, untuk yang usia 56, usia lebih lanjut. So, prinsip dia sama. Rice husk S, rice husk, kita perlu convert ke S dengan bakar. Kemudian sugarcane bagas S, kita pun harus bakar juga untuk dapatkan abu. Kemudian palm oil clinker. Palm oil clinker basically kita boleh terus ambil dari pabrik minyak kelapa sawit. Ada dua. Bahan ini ada dua. Yang pertama palm oil fuel ash. Agak halus seperti fly ash di coal fire power plant. Dan yang kedua palm oil clinker. Saya pilih untuk fokus ke palm oil clinker sebab tidak banyak orang yang decide untuk fokus di palm oil clinker. So palm oil clinker kebanyakannya dipakai untuk menggantikan aggregate, menggantikan pasir atau batu. Dan saya decide untuk why not kita coba untuk treat palm oil clinker, jadikan dia powder, jadikan dia reaktif untuk kita pakai sebagai bahan pengganti semen. Kalau kita tengok lebih lanjut di scanning electron microscope, karakteristik natural pozzolan ini sama. Surface area mereka sangat tinggi disebabkan porous material. Jadi bukan tinggi disebabkan partikel-partikel yang sangat kecil, bukan. Tapi disebabkan partikel dia agak besar, tapi dalam partikel itu sangat porous. So kalau kita tes untuk surface area, rice husk ash adalah yang paling tinggi, 67.3 meter square per gram.
Sugarcane Bagasse Ash 45.1 dan yang paling kecil Palm Oil Clinker 2.5. Untuk perbandingan semen, surface area semen adalah sekitar 1.3-1.5 meter square per gram. Untuk produksi rice husk ash ini, saya menggunakan microwave incinerator. Sama seperti microwave yang ada di rumah, cuma size-nya lebih besar, sangat besar. Sebab sekali masuk, saya boleh masukkan dalam 3-4 guni rice husk. Apa yang saya aim adalah karakteristik untuk pembakaran di sini. Okay. So, 1 jam saja dalam 700 sampai 800 degree Celsius untuk mendapatkan partikel yang non-crystalline, atau kalau saya bit unlucky, saya akan dapat partially crystalline, tapi still okay. Pembakaran maksimum 1 jam. Dan dari situ saya akan mendapatkan ash dengan kualitas silika yang agak bagus, agak tinggi. Proportion silika dalam 90%, lebih dari 90%, 91%. Kalau kita pakai rice husk ash itu dalam konkrit, di sini saya menggunakan tiga water cement ratio yang berbeda. Yang pertama 0.35, yang kedua 0.4, dan ketiga 0.45. Dari situ kelihatan kalau kita menggunakan rice husk ash untuk konkrit yang workability rendah, workability yang agak rendah di 0.35, di rice husk ash dia tidak akan contribute anything to the strength. Frankly speaking, dia tak akan contribute anything to the compressive strength because insufficient workability di rice husk ash akan menyerap air sangat banyak sampai konkrit itu kering. Kalau konkrit itu kering, agak susah untuk compact konkrit. Di sini saya tidak menggunakan super plasticizer. So kalau mungkin rekan-rekan nanti akan ada penelitian di rice husk ash, saya sarankan untuk water cement ratio below 0.35, saya sarankan untuk menggunakan super plasticizer atau high range water reducing admixture. Dan 0.4 adalah yang paling optimum dalam percobaan saya, sebab hampir semua mixture yang mempunyai rice husk ash lebih tinggi dari control. Control means without rice husk ash. 0.45 juga sama. Semua mixture yang mempunyai rice husk ash lebih tinggi dari control even beyond 28 days. Seterusnya adalah palm oil clinker. Waktu kita pergi ke pabrik minyak kelapa sawit, kita akan dapatkan palm oil clinker dengan size seperti ini. Nah, yang ini memang tidak boleh dipakai untuk bahan pengganti semen sebab memang sangat coarse, sangat besar. Jadi kita masukkan dalam LA grinding machine, kita buat chemical impregnation menggunakan hydrochloric acid. Kita akan dapatkan partikel yang hampir sama in terms of size between raw untreated dengan treated. Tapi meskipun tidak ada perbedaan partikel antara untreated dengan treated, the inner part of untreated dengan treated sangat berbeda. Jadi di sini di treated akan ada banyak pores, akan ada banyak inner pores, micro pores yang contribute ke further dissolution nanti sewaktu treated clinker ini kita pakai sebagai bahan pengganti semen. Di sini sebab kita belum ada lagi standar yang mengatur tentang pozolan untuk palm oil clinker, jadi saya menggunakan ASTM untuk fly ash. Syarat ASTM untuk material itu boleh dipanggil sebagai fly ash. Total of silica dan ferric oxide dan alumina haruslah di atas 70%. So dengan untreated saya tidak dapat di atas 70, saya harus buat chemical pretreatment menggunakan hydrochloric acid baru saya boleh mendapatkan
total di atas 70%. Dan kalau saya tes untuk positive reactivity menggunakan Chapelle, 0.1 treatment using hydrochloric acid mempunyai pozolanic reactivity yang lebih tinggi sebab dia boleh consume more calcium oxide in the solutions. Meskipun kalau kita lihat di error bar, there is no significant difference, tapi kalau kita boleh mengurangkan konsentrasi hydrochloric acid dari 0.5 ke 0.1, why not? Kenapa kita harus pakai 0.5 kalau kita boleh pakai 0.1, kan? Jadi untuk further test, saya menggunakan 0.1 mola impregnation selama 1 jam. Saya tes untuk strength activity index terhadap mortar yang mempunyai palm oil clinker. Yang menarik di sini, day 28 and above, ignore di treated 2.5, I think ini adalah outliner. Yang pertama D28, pozolanic reactivity higher than control only at treated 7.5, hanya di treated 7.5%. Setelah 56 hari, ada tiga mixes yang mempunyai strength activity lebih tinggi dari control. Dan 90 hari, hampir semua mixes mempunyai strength activity yang lebih tinggi dari control. So again, ini confirming, ini memastikan late pozolanic reaction yang kita mungkin sudah selalu belajar di kelas atau dari buku, yang pozolan akan menunggu sampai reaksi C3S C2S agak slow down sebab dia memerlukan calcium hydrate untuk bereact. Nah, di sini kita boleh lihat di solid evidence of that phenomenon. Kalau saya tes lebih jauh dengan menggunakan TGA, formasi CSH, formasi calcium hydrate, you can see kita boleh melihat gapnya di sini. Pada usia 3 hari, usia 28 hari, usia 56 hari. Di jumlah produk CSH dengan jumlah produk calcium hydrate, dia akan bervariasi. Antara 3 hari yang sangat sedikit, hampir tidak ada beda antara kontrol dengan treated specimen. Kemudian 28 hari, ada beberapa perbedaan, dan 56 hari semakin besar gapnya. Kalau kita pakai formula untuk menghitung berapa sih calcium hydrate content yang ada di cement paste dari TGA analysis, kalau kita fokus di sini, setelah 28 hari, jumlah calcium hydrate akan menurun. Untuk spesimen yang menggunakan palm oil clinker atau pozolan. Jadi, it's a solid evidence yang pozolan akan consume calcium hydrate untuk produce secondary calcium silicate hydrate. Nah, sekarang kita extend lebih jauh ke geopolymer. Ini saya sharing topik dengan Bu Yani, sebab kita memang sama-sama orang geopolymer. So basic geopolymer, apa itu geopolymer? Geopolymer adalah binder yang tidak menggunakan semen, zero semen untuk memproduksi konkrit. So geopolymer, atau sekarang ini sudah ada argument, kita sudah tidak boleh pakai untuk sebut geopolymer as a geopolymer sebab claim by the founder, Joseph Davidovits. So kita akan pakai dua term, geopolymer dan alkali activated binder. Sebab geopolymer ada specific formula to produce the material. Untuk memproduksi geopolymer ada specific formula yang kita harus ikuti. Kalau kita tidak ikuti, kita hanya boleh memanggilnya sebagai alkali activated binder. So di alkali activated binder kita ada source material. Yang ini material yang mempunyai silika atau alumina yang mencukupi, contohnya fly ash.
sudah cukup untuk dijadikan sebagai main source material. Kemudian kita perlu combine dengan alkali solutions. Ini kita boleh pakai sodium atau potassium based solutions. Saya selalunya menggunakan gabungan antara sodium silicate dengan sodium hydroxide. Dari dua ini kita akan produce binder. Binder ini pengganti cement paste. Kalau kita combine binder ini dengan aggregate, kita akan dapatkan concrete. Nah, itu simple explanation of geopolymer atau alkali activated binder. Di sini saya menggunakan tiga tipe material. Yang pertama rice husk ash, fly ash dengan silica fume. Fly ash adalah main source material sebab rice husk ash tidak mempunyai alumina yang mencukupi. Silica fume juga sama tidak mempunyai alumina yang mencukupi, tapi RHA dengan silica fume mempunyai silika yang tinggi. Nah, dan geopolymer dia berasaskan sodium silicate dan aluminium. Dia tidak ada kalsium. Ini solution yang saya pakai 14 molar kalau tidak salah. Ini sodium silicate. Kalau kita tidak berhati-hati dalam memilih source material, akan ada dua possible outcome. Yang pertama itu first trial saya dulu, saya mix fly ash dengan slag dan my trail itu mengeras sewaktu masih dalam wheelbarrow. So saya tidak sempat untuk memindahkan ke steel mode, masih dalam wheelbarrow dia sudah mengeras. Kemudian saya hilangkan slag dan saya ganti pure fly ash. Alhamdulillah dapat material yang workable, tapi workable dalam tanda kutip sebab saya harus bergerak cepat untuk cast geopolymer ini. Saya menggunakan tiga curing method. Yang pertama ambient temperature. Temperature di Malaysia kalau normalnya sekitar 28 sampai 30 derajat Celsius. Kemudian external exposure. External exposure yang ini saya buat seperti greenhouse. So, saya ada satu structure yang khas untuk geopolymer konkrit saya buat sendiri untuk greenhouse ini. Dan yang selanjutnya adalah oven. Oven adalah yang paling standard. Geopolymer dia bukan seperti normal hydraulic cement konkrit. Kalau kita pakai hydraulic cement, Portland cement konkrit atau blended cement konkrit, reaksinya adalah exothermic reactions. Maksudnya dia akan mengeluarkan heat, mengeluarkan panas. Kalau geopolymer dia adalah endothermic reactions. Endothermic dia memerlukan panas untuk react, untuk activate the reactions. Oleh karena itu, di sini superiority of oven sangat jelas, sangat wujud dibandingkan dengan external exposure dan ambient. Oven, saya hanya perlukan 24 jam untuk cure the geopolymer specimen dalam oven, setelah itu saya taruh di ambient temperature, tapi still the strength is very much superior compared to ambient dan external exposure. Di sini saya menggunakan water over solid, saya tidak menggunakan water over cement sebab kita tidak ada cement. So water over solid, water over solid 0.3, 0.32 and 0.34. 0.34 dan 0.35 adalah superior. Tapi saya lebih memilih 0.34 sebab kenapa? 0.32 geopolymer konkrit workability-nya sangat buruk waktu saya mix. Jadi saya lebih memilih water over solid 0.34 sebab meskipun strength untuk oven lebih tinggi, tapi saya aim untuk in situ casting. Maksudnya kalau saya pakai oven, saya tidak boleh cast let's say kolom atau slab atau beam atau balok. Jadi ada limitation of size. Saya hanya boleh menggunakan precast konkrit. Sekiranya saya ingin menggunakan oven atau steam. Saya try untuk eliminate that restrictions.
Jadi saya menggunakan yang external exposure dan ambient. Next step, saya masukkan silica fume dengan rice husk ash. Kenapa saya compete-kan antara silica fume dengan rice husk ash? Sebab silica fume sudah well established, sudah famous, sudah terkenal sebagai pozzolan yang sangat reaktif, sangat bagus. Big project akan menggunakan silica fume untuk escalate di concrete strength. Tapi abu sekam tidak ada orang yang memakai, kecuali petani untuk menyuburkan tanah sawah mereka. Jadi saya ingin promote rice husk ash daripada kita bakar sekam di sawah. Kenapa kita tidak collect, kita tidak kumpulkan sekam, kemudian kita haskan satu tempat untuk bakar sekam itu dan produce rice husk ash. Okay. Di sini sangat obvious yang tidak ada perbedaan antara silica fume dengan rice husk ash. Dua-dua boleh perform, boleh dapat strength 40 megapascal after 56 days, after 28 days even. Dan even kalau kita pakai oven pun sama, fly ash dengan silica fume sama-sama superior, sama-sama tinggi dan sama-sama boleh dipakai. Jadi apa perbedaan antara Portland cement concrete dengan geopolymer concrete? Yang pertama adalah struktur pendukung di dalam concrete itu sendiri. Di Portland cement concrete kita relying on calcium silicate hydride. Sedangkan untuk geopolymer lebih menggantungkan kepada geopolymer micelles yang butiran-butiran seperti nasi atau tadi saya pinjam istilah Bu Yani seperti cendol tadi. Kita panggil geopolymer micelles, tapi seperti Portland cement concrete, geopolymer juga ada compound yang tidak diinginkan, yaitu excess sodium. Kita pakai sodium silicate, kita pakai sodium hydroxide, eventually kita akan ada sodium yang berlebihan. Sodium yang berlebihan nih yang kita tidak ingin tidak mau di concrete. Untuk etrin jet juga sama. Portland cement kita tidak ingin etrin jet ini ada, tapi etrin jet memang ada dan harus ada. So things yang kita harus compensate sewaktu kita menggunakan geopolymer concrete atau Portland cement concrete. So what is the fate of water and calcium in geopolymer? So seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yang pertama, geopolymer bukan hidrolik semen. Jadi dia tidak memerlukan air untuk bereaksi. Tapi dia still perlukan air untuk workability, untuk dissolve di source material. Dan calcium, geopolymer tidak mempunyai calcium. Tapi ada satu yang menarik di riset yang saya buat. Di sini saya menggunakan limestone. Limestone seperti namanya. Ada lime compound, dan probability akan ada lime powder yang terlepas sewaktu mix concrete. Saya ingin meng-highlight kemungkinan untuk terjadinya formasi cache, calcium aluminium silicate hydride di dalam geopolymer. Di limestone, control adalah yang berwarna orange. Oke, ini control. Hampir semua mixes geopolymer lebih tinggi dari kontrol yang mengandungi limestone. Untuk OPS, OPS adalah oil palm shell, dia adalah cangkang kelapa sawit. Saya menggunakan cangkang kelapa sawit untuk menggantikan sand aggregate. Sebabkan cangkang kelapa sawit agak porous, jadi cangkang ini akan absorb air, dia akan menyerap air. Dan certain part penyerapan air ini akan memberikan impact yang agak positif ke geopolymer, sebab fate of water in concrete, air itu akan jadi pores. Kalau
kalau apa kalau kita masukkan air yang terlalu banyak di dalam conventional Portland cement concrete, dan air ini akan jadi pores, eventually strength concrete akan berkurang. Nah, same goes with geopolymer. Kalau air ini selepas dia dah expel from the geopolymeric reactions, air akan dibuang dari sistem, dia tahu dia akan pergi kemana. Dia akan masuk ke dalam oil palm shell dan stay di situ. Jadi dia tidak akan wujud di dalam konkrit sebagai micro pores, yang akhirnya konkrit akan lebih kuat, tapi hanya sampai satu stage saja. Di sini stage itu adalah 10% replacement. Kalau kita pakai oven untuk cure di geopolymer konkrit, kita tidak boleh mengalahkan oven. Semua mixers yang mempunyai limestone akan kalah by oven, kecuali untuk 25% replacement. Kalau oil palm shell memang kalah jauh, kalah telak by control. So memang tidak disarankan untuk menggunakan OPS. Kalau memang akses ke oven atau steam curing tersedia. Pak Andri, waktunya 10 menit lagi ya, Pak? 10 menit ya, oke. Ya. Yang ini, kalau kita melihat lebih jauh di workability dan long-term strength, ini masalah baru mulai timbul. Seperti yang saya sebutkan tadi, source material akan mempengaruhi karakteristik geopolymer. Dan somehow mempengaruhi workability juga, sebab geopolymer sangat cepat mengeras. Setting time yang saya dapatkan di sini sekitar 35 menit itu terjadi immediately. Jadi contohnya menit ke 10 still workable, menit 15 still workable, 20, 25, 30 still workable. Suddenly menit ke 35 dia sudah mengeras sedikit. Initial setting phase. So saya ingin coba untuk break the boundary dengan menggunakan beberapa chemical reagents. Contohnya ada citric acid, ada calcium nitrate, sodium nitrate, sucrose atau sugar, gula, dan dipotassium hydrogen phosphate. Tapi semuanya memang hanya berhasil untuk extend the setting time only a little bit, tapi in terms of strength semuanya gagal. Kecuali calcium nitrate. So again, kata kuncinya adalah di calcium. Dan yang menariknya, geopolymer yang saya buat, setelah 28 hari, strength dia akan menurun. Kalau kita menggunakan room temperature curing. So ini akan menyebabkan geopolymer agak terbatasi untuk penggunaan on-site concreting atau in-situ concreting. Kalau kita mix konkrit di tempat, kemudian tuang konkrit di acuan atau di formwork, agak susah sebab kita perlukan panas untuk cure di geopolymer. Apa yang saya coba buat, saya coba introduce elemen of calcium, tapi saya tidak masukkan lime powder sebab nanti akan sama saja from one problem to another. Jadi saya menggunakan paper mill sludge ash. Sudah banyak orang yang menggunakan steel slag, so saya ingin mencoba something yang baru, yaitu paper mill sludge ash. Di sini kalau kita menggunakan PMSA, meskipun strength turun dikontrol setelah 56 hari, tapi tidak ada strength yang turun untuk geopolymer specimen yang lain. Masalah ini hilang kalau kita menggunakan elevated temperature. Contohnya kita escalate sampai 90 derajat Celsius untuk cure di konkrit. Masalahnya memang tidak akan keluar. Tapi tertarik juga untuk meneliti meskipun kita menggunakan high temperature curing. Setelah 1 tahun, apakah geopolymer masih boleh bertahan dengan strength-nya semakin naik atau justru dia akan turun. Tertarik untuk meneliti lebih jauh. So first concluding remark untuk topik yang pertama ini,
yang pertama adalah keperluan untuk meneliti tentang role of calcium, meskipun geopolimer menggunakan sodium dan alumina dan silika dalam frameworknya, tapi menarik untuk meneliti tentang calcium dalam geopolimer. Dan yang kedua, kalau kita boleh menyelesaikan masalah workability geopolimer, sebab kenapa? Contohnya kita pakai fly ash dari sumber A dan kita pakai fly ash dari sumber B. Kalau A dan B menggunakan coal yang atau batu bara yang berlainan, karakteristik fly ash juga akan berlainan. Yang last, saya ingin share beberapa slide tentang patent NDT saya, a method and system for predicting compressive strength of a specimen. Jadi di sini, di konkret, untuk konkret kita boleh buat testing di lab secara nyaman, kita cast konkret, kita concrete tip atau concrete silinder, kemudian kita crush sampai hancur dan dapatkan compressive strength, the number of compressive strength. Tapi untuk structure yang sudah berdiri, kita harus pakai metode lain untuk predict atau untuk dapatkan the value of compressive strength. Yang paling accurate adalah kita harus buat coring, kita harus buat core drilling di konkrit, tapi tidak semua structure mempunyai ability untuk mengaplikasikan metode core drilling ini. Sometimes sebab structural integrity atau mungkin ada isu lain. So, researcher sudah mencoba untuk memperkenalkan rebound hammer, ultrasonic pulse velocity atau Windsor probe. Cuma masalah dengan sistem yang sekarang ini ada adalah contohnya rebound hammer. Sewaktu kita tes, kalau di bawah surface ada aggregate yang agak besar, bacaan rebound akan agak tinggi. Sebab impact force agak tinggi kok dibandingkan dengan spot lain yang mungkin tidak ada batu atau aggregate yang agak besar di bawah surface-nya. Dan contoh lain UPV akan relying based on the speed of ultrasonic pulse traveling melalui concrete. Kalau ada force, speed itu akan terganggu. Cuma dia akan jadi satu isu kalau force itu terisi oleh air. Nah, bacaan UPV akan berlainan kalau force itu tidak terisi air. Jadi kita harus betul-betul tahu kondisi structure sebelum kita melakukan tes yang seperti ini. Windsor probe pun sama, kita harus shooting nail ini ke dalam konkrit, akan produce lubang yang agak kecil juga. So, apa yang saya coba buat di sini, bayangkan kalau kita boleh recognize konkrit dari fingerprint, seperti kita recognize manusia. So, contohnya kalau kita ada fingerprint konkrit, kita boleh terus name konkrit as, contohnya grade 40 megapascal. Tapi masalahnya konkrit tidak mempunyai fingerprint. Jadi kita generate fingerprint untuk konkrit. Kita buat konkrit ini mempunyai fingerprint. Jadi apa yang saya buat? Saya applied-kan heat on the concrete surface dan kemudian saya dapatkan fingerprint-nya melalui bacaan infrared image. Dari infrared image, saya akan dapatkan heat map contour. Right. Di sini saya akan buat modeling untuk menganalisa kontur yang diberikan oleh infrared image ini. Jadi setiap grade, contohnya grade 30, grade 35, sampai grade 60, dia akan mempunyai pattern yang berlainan, akan mempunyai fingerprint yang berlainan. Sebab jumlah semen yang dipakai, jumlah pasir yang dipakai, meskipun tidak akan menyentuh sampai jumlah aggregate, tapi at least kalau kita boleh assume aggregate itu adalah solid, aggregate itu adalah kuat, sekuat cement paste, then dia akan mempunyai karakteristik yang hampir sama. Dari situ saya buat model,
dengan accuracy yang agak lumayan accurate. Ada saya tunjukkan di sini hanya model 1, 2, 3 dan lokasinya adalah 1, 2, 3 juga. Nanti kalau ada yang berminat untuk bekerja sama untuk bidang ini, sebab untuk alternative NDT ini, yang ini baru baby step. Baby step maksudnya apa yang saya buat hanya untuk konkrit yang menggunakan OPC, konkrit yang menggunakan granite sebagai aggregate, dan konkrit yang menggunakan pasir sungai. Pasir sungai itu pun pasir sungai zone 1. Jadi kalau kita buat konkrit di Indonesia contohnya, mungkin akan berlainan. Di Indonesia batunya mungkin agak berbeda, pasirnya agak berbeda, mungkin di zone 2, dan mungkin akan menggunakan batu limestone. Ada beberapa konkrit yang menggunakan bezel. Jadi karakteristiknya mungkin akan berlainan. Apa yang saya buat, mungkin kita boleh buat bekerjasama lagi in the future untuk meneliti konkrit-konkrit yang berlainan. Saya sudah buat part saya, right? Saya sudah buat part saya. Saya mungkin akan extend further untuk grid lain dengan aggregate lain, dengan pasir atau fine aggregate yang lain. Tapi apa yang saya ingin highlight di sini adalah kita mencoba untuk buat database. Right. Sebab di sini saya ingin menggunakan cloud computing. So, database itu sangat perlu. Kalau saya ada banyak database dari beberapa tipe konkrit, akan sangat menolong, akan sangat membantu untuk kita develop NDT, alternative NDT ini. Oke, itu saja dari saya. Untuk kalau ada apa ini, pertanyaan atau apa-apa isu, contohnya untuk proposal kerjasama, boleh kita discuss lagi di email yang saya letakkan di situ. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Andri atas presentasinya. Kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi untuk sesi diskusi ini, saya pertama akan memberikan pertanyaan dari chat-chat yang sudah masuk untuk masing-masing pembicara, untuk Pak Beni, Bu Yani, dan Pak Andri. Jadi bisa dijawab secara bergantian. Yang pertama adalah pertanyaan untuk Pak Beni. Di sini ada pertanyaan, mengapa ditetapkan volume fiber itu 2%? Apabila digunakan lebih dari 2%, apakah electrical properties-nya itu semakin baik atau semakin tidak baik atau seperti apa? Kemudian untuk Bu Januarti, di sini berapa lama bakterinya bisa bertahan di dalam beton? Jadi semisal bakterinya dicampurkan dulu ke dalam beton, kemudian retaknya baru terjadi mungkin di setelah 1 tahun atau 2 tahun. Apakah bakterinya masih ada di situ, Bu? Seperti itu. Kemudian untuk Pak Andri di sini, binder apa yang paling memungkinkan di masa depan untuk menggantikan semen? Jadi tadi semisal ada dari fly ash, kemudian ada dari rice husk dan lain-lain, itu kira-kira binder dengan campuran alternatif semen titis material yang seperti apa yang kira-kira futuristik di kedepannya bisa digunakan mungkin mainly di Indonesia, tapi di tempat-tempat lain juga bisa digunakan seperti itu. Monggo silahkan bisa dijawab mungkin dari Pak Beni dulu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Mengenai fiber content, ya. Idealnya tentu saja kita mau pakai fiber content as low as possible. Sesedikit mungkin akan ideal gitu ya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah perilaku dari beton itu sendiri. Yang mau kita dapatkan adalah perilaku yang taktil, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bukan seperti beton biasa yang kita tarik terus retak dan menjadi debu. Yeah. Kita mau beton yang sangat taktil yang bisa kita tarik seperti rubber. Nah, untuk mendapatkan perilaku yang seperti ini, untuk fiber content,
kurang lebih sekitar 1,5-2%, kurang lebih. Idealnya di volume ini, untuk lebih dari 2%, misalnya 3% dan sebagainya, itu workability-nya sangat rendah. Jadi akan sangat tidak mungkin untuk mencampur fiber ini di beton. Mungkin kelihatannya kecil, 3%, 4%. Iya. Begitu kita campur di beton, kita bisa lihat ternyata fiber itu sangat banyak dan dia akan berinteraksi dengan yang lain gitu ya, berinteraksi jadi fiber bow. Jadi tidak mungkin dicampur. 1,5%, 2% workability-nya bagus, jadi kita bisa dapatkan, kalau saudara-saudara pernah membuat pizza, kalau kita pernah membuat pizza gitu ya, kan kita buat adonan tepungnya dulu itu, kita campur dengan air dan sebagainya. Kira-kira workability-nya seperti itu. Jadi sangat workable, mudah dicetak. Ya, 1,5-2% itu rekomendasi saya. Oke, ini ada sedikit follow up question Pak untuk yang tadi. Ketika dilaksanakan di struktur asli gitu di lapangan gitu, apakah pencampuran fiber ini mungkin ada kendala-kendala yang harus diperhatikan oleh semisal para kontraktor atau pada ready mix ketika mencampurkan fiber ini, mungkin ada batasan-batasan yang atau ketentuan-ketentuan yang sekiranya harus diperhatikan lebih detail gitu ketika mencampurkan fiber ini gitu, Pak? Ya benar, jadi pencampurannya khusus, jadi kita bisa menggunakan mixer beton seperti biasa, tapi quality control-nya harus jauh lebih tinggi, jadi peran supervisor sangat penting di pencampuran beton yang khusus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, kita tidak bisa mengganti beton dengan beton ini, ya. Jadi tujuan utamanya bukan untuk mengganti beton biasa. Tujuan utamanya bukan itu, tapi kita menggunakan beton ini di daerah-daerah tertentu. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang building misalnya, mungkin di daerah joint yang mudah rusak, lebih mudah rusak daripada elemen yang lain. Untuk jembatan misalnya di daerah peletakan dan sebagainya. Nanti mungkin di presentasi saya tunjukkan ada jembatan di Kanada, yang benar. Tadinya rusak terus di repair dan kemudian rusak lagi. Dan menurut inspektornya, wah, this is brilliant, ratingnya sudah good, it will be safe. Tapi kenyataannya terus fail. Jadi di daerah-daerah tertentu, dekat perletakan dan sebagainya, ada scope untuk menggunakan beton special seperti ini. Itu kedepannya seperti itu, ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Benny. Mungkin dilanjutkan dengan Bu Yani. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat penting ya, karena memang untuk apa kita menggunakan bakteri, tapi terus nanti pada kenyataannya bakteri tersebut tidak bekerja secara optimal. Nah, ini juga tadi saya tidak menjelaskan secara sifat-sifat bakteri yang dipakai. Ini selain didapatkan dari pegunungan kapur atau daerah yang berkapur, bakteri ini juga sudah diamati dan diambil juga dari beberapa daerah sungai gitu yang dia bisa hidup sampai ratusan tahun. Jadi persyaratannya adalah bahwa bakteri tersebut tidak boleh berada dalam kondisi yang ekstrim. Artinya beton tersebut suatu saat pernah kena kebakaran misalnya seperti itu tidak bisa dilakukan. Tetapi yang sejauh yang saya pernah teliti, karena saya tidak pernah meneliti sampai lebih dari setahun, sehingga saya tidak mempunyai batasan sampai berapa lama, kan kasihan anaknya kalau lebih dari setahun. Saya teliti sekitar 360 harian, memang tidak bisa lebih dari setahun, kecuali kalau saya punya mahasiswa S3, ini belum pernah sampai level S3, itu ternyata ada peningkatan pertambahan komunitas, jadi bakterinya masih bisa bertahan sampai di atas 1 tahun. Lebih dari 1 tahun saya rasa juga bisa
masih hidup, karena ini bukan bakteri yang gampang mati. Kemudian kalau ternyata pun bakteri tidak ada di awal beton, di awal waktu kita mengerjakan itu, maka kalau terjadi crack, kita bisa masukkan bakteri itu di celah-celah crack, terus kemudian kita beri makan. Jadi metode ini bisa dilakukan untuk beton yang mengandung bakteri di awal, atau beton yang tidak mengandung bakteri, tetapi bisa kita sembuhkan crack-nya di kemudian hari dengan memberikan bakteri saat itu juga. Gitu. Oke. Ini ada follow up question lagi Bu Yani. Kalau semisal retaknya itu cukup lebar, apa ada batasan retak yang bisa disembuhkan ya Bu ya? Jadi semisal jangan-jangan nanti retak yang seperti tadi yang di jembatannya Pak Beni itu ketika disemprot bakteri apa bisa nutup lagi atau nggak bisa gitu? Kita harus memperhatikan hak-hak kebakterian ya. Jadi retak ini juga harus ada batasannya. Artinya gini, bakteri itu dia hanya bisa yang saya amati ya. Jadi saya mengamati sampai yang 0,4 mm. Karena kalau kita lihat di SNI, di SNI yang terbaru, kemudian di PBI 71, di peraturan kita, bahwa ada batasan retak 0,3 mm, di mana kalau kurang dari 0,3 mm itu dianggap sebagai retak material, retak yang tidak struktural. Tetapi kalau di atas 0,3 mili itu dianggap sebagai retak yang struktural. Tadi sudah saya sempat saya jelaskan, tapi mungkin sedikit miss ya, karena cepat-cepat tadi ngejelasinnya. Jadi di bawah 0,3 dia sangat efektif, sampai 28 hari bisa cepat sembuh. Kita juga jengkel kalau misalnya lama sekali sembuhnya, kita juga jengkel kan. Tapi kalau retaknya terlalu besar juga saya pikir nggak fair untuk bakterinya, kita paksakan dia untuk sembuh. Tetapi saya pernah melakukan kunjungan ke Pulau Gunkanjima di Jepang, dekatnya Nagasaki. Di situ saya melihat ada kerja bakteri juga, ada kerja dari pozolan juga. Beton itu saya kira umurnya sudah lebih dari tahun 1800-an dia dibangun ya, jadi sudah ratusan tahun. Dan saya pikir ya betonnya ada healing di situ, ada terjadi proses healing. Ya mungkin dalam waktu lama gitu. Oke. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Saya ke Pak Andri. Silakan Pak Andri. Ya, terima kasih Mas Yongki. Jadi binder yang paling memungkinkan untuk menggantikan semen yang paling dekat adalah geopolimer. Tapi frankly speaking, geopolimer harus betul berhati-hati sebab mungkin akan ada masalah dengan durability kalau kita tidak menggunakan komposisi yang betul. Tapi yang paling dekat dan yang paling possible untuk dipakai adalah geopolimer. Even di Australia, I think ada satu bangunan Queensland, di Queensland University. Dia sudah menggunakan full geopolymer untuk buat structure bangunan itu. Jadi memang geopolymer sudah bukan benda baru, sudah bukan alien. Cuma kita harus betul-betul berhati-hati. Saya boleh bilang berhati-hati sebab definisi geopolymer yang ada di foundernya, di Joseph Davidovich, mungkin tidak sama dengan geopolimer yang akan kita pakai. Dan once itu sudah melenceng sedikit, durability-nya pun akan melenceng juga. Selagi limestone dan tanah liat itu masih banyak dipakai di muka bumi ini, jadi sepertinya Portland Cement akan bertahan di trend construction ini at least untuk beberapa dekade ke depan. Mungkin itu yang saya boleh jawab. Oke. Baik Pak Andri, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Beni terkait dengan prosedur pengujian dari electrical properties-nya itu tadi Pak, apakah ada batasan frekuensi atau voltase atau electrical properties lain yang digunakan ketika kita mau mengukur electrical properties dari beton itu sendiri? Tadi kan seperti saya lihat kayaknya ada LCR meternya juga, itu apakah ada batasan-batasannya itu ya Pak? Ya, mohon maaf tadi saya tidak menjelaskan secara detail. Yeah. Sebenarnya pengukurannya cukup simple. Yang kita lakukan di lab, kita menggunakan alat yang cukup modern, yang cukup details, karena kita ingin mendapatkan gambaran secara keseluruhan, gitu ya. Tapi untuk aplikasi kedepannya di struktur, yang kita butuhkan itu gini. Waktu kita
kita pernah belajar apa ya, fisika atau elektronika waktu di SMP SMA atau, SMA atau kuliah gitu ya, kita pakai ohmmeter itu, jadi dia bentuknya kotak gitu, terus kita bisa set ke voltage atau ke multimeter itu ya Pak. Ya, jadi multimeter itu. Jadi kita bisa pakai alat itu. Jadi sangat sederhana. Mungkin kalau kita beli sekarang harganya mungkin di bawah 10.000. Jadi sangat sederhana. Yang kita lakukan itu mengukur electrical resistance. Jadi kalau dulu kita di SMA kita mengukur resistance-nya resistor. Resistor kita ukur. Atau kalau kita di teknik sipil, teman-teman di lab misalnya pakai strain gauge, itu sama, kita mengukur resistance. Nah, sekarang kita mengukur resistensinya beton. Itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak menggunakan resistor, kita tidak menggunakan strain gauge yang usianya mungkin terbatas. Jadi kita struktur kita mungkin 50, 100 atau bahkan lebih. Kita pakai betonnya sendiri. Jadi kita mengukur resistance dari betonnya sendiri, berapa resistensinya? Kalau resistensinya misalnya ini ya 1000 ohm gitu. Oh, ini mungkin damage-nya lagi moderate sekarang ini. Oh, hati-hati. Kita mesti datang ke strukturnya ini besok ini gitu. Kalau resistensinya rendah misalnya cuma 10 ohm, it's okay. Semuanya masih strukturnya masih sehat gitu. Nah, jadi jadi alatnya itu ke depannya bukan sesuatu yang terlalu advance gitu ya Pak. Multimeter itu yang kita butuhkan. Multimeter. Berarti akan ada batasan minimum ya Pak. Jadi ketika seperti kalau misal kita nguji UPV antara kecepatan lambat sekian dan sekian, betulnya dikategorikan baik sekian sampai sekian tidak baik. Seperti itu ya Pak ya. Benar. Jadi dengan keterbatasan waktu yang saya presentasikan tadi. Kita berusaha membuat hubungan antara tingkat kerusakan dan resistance dan electrical resistance. Kita pakai gambar, kita mau tahu tingkat kerusakan berapa sih, electrical resistance-nya berapa. Nah ini di lab kan, supaya nanti kita bisa ke struktur, kita ukur resistance-nya. Kita tidak mungkin bisa mengetes struktur. Ayo kita bebani yuk strukturnya sampai failure. Nah, wah nanti kita ownernya marah-marah ini strukturnya dibebani saya. Kita bisa datang ke struktur, kita ukur electrical resistance-nya. Oh sekian, levelnya sekarang level 1 atau level 2 atau level 3. Tingkat kerusakannya sekian. Nah, ini nanti bisa dibuat otomatis semua. Jadi orang enggak perlu datang ke site, enggak perlu inspect karena inspect itu sangat kualitatif. Kita lihat permukaannya. Oh, rasanya kok oke. Kelihatannya oke. Otomatis level berapa. Ya, nanti ke depannya infrastruktur kita seperti itu. Jadi, moga-moga ini vision kita untuk ke depannya. Ya. Oke, menarik sekali, Pak. Ini ada lagi pertanyaan untuk Bu Yani. Terkait dengan temperatur ini, Bu. Ketika kita menggunakan bakteri untuk mesh konkrit, kita tahu mesh konkrit kan temperaturnya lebih tinggi ya Bu dibandingkan dengan kalau kita ngecor beton biasa. Itu apakah ada pengaruh ke bakterinya ya Bu? Seperti ya, itu. Ya, terima kasih. Jadi memang betul tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa kalau pure semen Portland itu akan memberikan temperatur hidrasi yang sangat tinggi. Jadi tadi kalau saya tunjukkan itu benda ujinya kan kebetulan karena kecil, jadi panas hidrasi yang bisa terukur itu sekitar 40 derajat. Tapi kalau di mesh konkrit yang besar sekali, panas hidrasinya bisa lebih dari 100 derajat Celcius, terutama di tengah. Ya. Tetapi di sini dalam hal ini adalah bagaimana kita menggunakan, kita menggunakan green concrete, jadi jangan menggunakan pure Portland cement. Justru kita menggunakan green concrete, justru itu sebetulnya arah infrastruktur yang ke depan supaya bisa lebih durable, juga bisa kita manfaatkan bakteri ini. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, berapa persen ya kira-kira yang bisa diturunkan dengan menggunakan pozolan, kurang lebih sama antara fly ash dengan silica fume, dengan slag. Saya kalau
silikavium saya belum pernah ukur sampai detail, tapi kebetulan waktu di Jepang saya risetnya tentang slag, saya pernah ukur juga untuk replacement slag, untuk replacement semen dengan slag sampai dengan 40%, kita akan mendapatkan kira-kira turunnya panas hidrasi sekitar 20-25% dari panas hidrasi tidak menggunakan slag. Tadi sudah saya tunjukkan kalau pakai beton di Indonesia gitu, kalau pure semen itu sekian gitu, tapi kalau kita menggunakan mulai kita menggunakan fly ash sampai dengan 30% menggantikan semen, maka kira-kira turunnya panas hidrasi sekitar 20-21%. Kita tidak melakukan apa namanya yang di apa yang dilakukan teman-teman di batching plant dengan cara mencampurkan dengan air es. Biasanya di batching plant itu mereka pakai air es sekitar 5 derajat Celcius untuk mengurangi panas hidrasi yang terjadi di beton gitu. Jadi ada beberapa trik. Dan untuk bakteri ini memang kita tidak gunakan untuk yang core-nya di bagian dalam, yang di bagian dalam misalnya untuk menahan tekan tidak perlu ya, karena disuntuk untuk misalnya pilar beton yang besar sekali itu kan yang kita perlukan adalah kuat tekan ya. Tapi di sini ya, yang kita perhatikan adalah kemungkinan crack karena tarik, kemungkinan crack karena material ya, crack karena material. Nah, itu bisa kita pakai untuk sisi-sisi luar atau daerah-daerah yang tarik saja, kira-kira begitu. Oke. Berarti ini ada follow up question lagi, Bu. Ketika mau mencampurkan, apakah ada treatment khusus nih di bakterinya, Bu? Misal dicampur apa dulu baru boleh dicampur ke beton? Apakah bisa langsung setelah dikembangbiakkan itu dia bisa langsung dimasukkan atau seperti apa? Nah, baik, terima kasih. Ini menarik sekali karena bakteri yang kita masukkan adalah sporanya, bukan bakteri dewasanya. Jadi kita masukkan itu adalah sporanya yang bukan bakteri dalam kondisi dia sudah hidup. Karena akan rugi ya, yang kita masukkan itu spora dengan makanan. Kalau yang kita masukkan dewasa lah, makanannya nanti habis, belum kerja kok udah makan gitu loh. Jadi yang kita masukkan itu adalah spor, kemudian dia di packing, sudah dijual ya, ini di Indonesia ada secara komersial. Jadi sudah ada nutrisinya di dalam, jadi satu paket dengan sporanya. Kemudian cara pencampurannya ini penting. Jadi karena dia nutriennya itu dia liquid, sifatnya dia cair, jadi biasanya dicampurkan dengan air sedikit seperti kita menggunakan super plasticizer pada saat mencampurkan dengan beton. Nah, tapi kita juga perlu hati-hati, perlu dilakukan trial juga, apakah dia bentrok dengan super plasticizer-nya gitu. Jangan sampai pemilihan bakteri kita atau pemilihan super plasticizer itu bisa bentrok satu sama lain. Untuk seperti yang ini, kita agak jauhkan cara sequence pada waktu mencampur. Kita jauhkan super plasticizer itu, kita campurkan dahulu di depan dengan menggunakan semen dan air. Nanti kalau sudah akhir-akhir sudah mau selesai, baru kemudian sisa air mungkin sekitar 5-10% itu kita sisakan, kita campurkan dengan bakteri di belakang. Jadi supaya tidak terjadi konflik antara bakteri dengan super plasticizer-nya. Demikian. Okay. Baik, terima kasih Bu Yani, menarik sekali. Terkait dengan mesh konkret, ini pertanyaan untuk Pak Andri. Kan tadi geopolimer itu mengerasnya cepat ya Pak, jadi setting time-nya itu cukup cepat. Apakah ada hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan geopolimer di lapangan atau untuk mesh konkret yang skalanya besar gitu? Terus kemudian kalau untuk memperlambat setting time-nya, apakah ada saran untuk bahan admixture lain yang harus ditambahkan seperti itu, Pak? Ya, untuk yang mesh concreting, saya sarankan untuk melihat fly ash atau material lain yang dipakai untuk geopolymer konkrit itu. Kalau material fly ash yang dipakai mempunyai kalsium yang agak tinggi, high calcium fly ash, saya dapati yang geopolymer konkrit itu akan cepat mengeras. Nah, saya juga pernah pakai fly ash yang mempunyai kalsium yang sangat rendah dan dia tidak mengeras-ngeras. Oh, tidak mengeras. So, jadi contohnya untuk geopolimer yang mempunyai fly ash tinggi, pengerasan itu dimulai setelah 30 sampai 40 menit setelah selesai mixing, dari start mixing. Dan geopolimer yang mempunyai fly ash dengan kalsium rendah, setelah 24 jam dia tidak mengeras. Jadi kalau memang ada masalah untuk pengerasan yang terlalu cepat atau terlalu ini, saya sarankan untuk blend fly ash itu. Fly ash itu kurangi sedikit, ganti dengan material lain yang mempunyai alumina dan silika yang agak tinggi juga. Contohnya kaolin atau metakaolin.
Nah, tapi kalau kita pakai dengan, kita ganti dengan slag atau bahan lain yang mempunyai kalsium agak tinggi juga, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab saya sudah menggunakan kalsium reagent, citric acid, sucrose, kalsium nitrate, hampir semua, dan termasuk retarder untuk conventional concrete, tapi still masalah itu still ada. Tidak boleh diselesaikan. Saya juga pusing waktu buat riset itu. Memang agak susah. Jalan penyelesaiannya ada di source material. Source material itu harus didesain betul-betul supaya kalsium tidak terlalu tinggi, tapi masih mempunyai silika dan alumina yang mencukupi sebagai basis geopolimer. Itu yang saya boleh suggest. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Andri. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena kita harus selesai tanya jawab di 21.30. Terkait dengan tadi Pak, untuk yang non-destructive testing, itu diberikan heating itu memberikan heatingnya seperti apa? Apakah ada temperatur tertentu untuk heatnya ataukah hanya diukur panasnya saja atau seperti apa Pak? Detail. Oke. Saya pakai torch. Torch. Jadi saya pakai butane torch yang untuk masak itu. Iya, torch. Untuk masak. Nah. Tapi saya apply di ujung saja. Dalam sekitar 10 cm dari surface. 10 cm dari surface. Jadi muncungnya torch itu sampai ke concrete surface hanya sekitar 10 cm. Nah, itu pun tidak lama, hanya sekitar 5 detik. Nah, 5 detik, lepas itu stop, kita ambil ke kamera. Kamera itu juga enggak kamera yang mahal-mahal amat. Kamera, saya pakai kamera FLIR One Pro. Itu kalau untuk yang Android, saya rasa harganya sekitar berapa ya? Di bawah 3 juta yang pasti. Itu kan boleh dapat kamera infrared pro. Saya enggak tahu di Indonesia ada atau enggak. Tapi itu bisa disambungkan di HP. Jadi bacanya memang pakai HP terus upload, dia akan detect sistem fingerprint itu. Oke. Bu Niar, saya ada sedikit request ya, karena silakan. Saya masih punya pertanyaan ke Pak Beni juga. Oh iya, silakan Ibu. Monggo. Dan ke Pak Andri. Akhirnya nanti malah gak ini. Antara ini, saya diberi waktu perpanjangan oleh Pak Dion ini. Silakan, oh iya, oke. Memperpanjang waktu tanya jawab. Silakan. Jadi, tadi masih punya unek-unek dari tadi kan mendahulukan peserta ya. Ya, silakan. Oke, tapi sambil nunggu juga, ini kan admin mau memberi kan Google Form ya untuk mengisi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, sambil nunggu kesempatan untuk peserta mengisi Google Form-nya. Nah, ini sebetulnya tadi saya penasaran juga kan Pak Beni, saya pernah jadi helper tuh waktu selama Pak Beni kuliah di Tokyo University. Saya jadi juniornya waktu itu kan, ikut bantuin ngecor. Tadi sempat dijelaskan kan penggunaan fiber itu kan memang harus dibatasi. Nah, kemudian di Indonesia juga saya melakukan percobaan dengan menggunakan beberapa fiber juga, ada fiber alam, juga ada fiber sintetik, dan di situ yang saya dapatkan memang 2% itu mentok-mentok-tok. Nah, yang 2% itu tadi belum dijelaskan Pak Ben, ini 2% volume apa 2% by massa atau by weight concrete? Jumlahnya 2% by volume. Oh, volumenya beton ya, jadi kita masukkan seperti biasa berarti di belakang ya? Ya, jadi tidak. Jenis fibernya enggak penting di sini. Tetapi memang volume gitu ya. Density-nya bisa beda-beda. Yang penting 2% dari total volume. Oke. Okay. Dan itu juga sangat mempengaruhi workability, sehingga sebetulnya pori konkret bertambah ya. Kalau misalnya kita menggunakan fiber dalam jumlah banyak, itu pori menjadi meningkat, pori beton ya. Karena sebenarnya porositas dari beton itu dipengaruhi dari water to cement ratio. Betul. Ya, jadi penggunaan fiber ini cukup menarik. Jadi penggunaan fiber di satu sisi meningkatkan tensile properties. Betul. Nah, kalau di ECC bisa membuat perilaku beton dari yang brittle, yang kita tarik, putus dan sebagainya, bisa ductile free metal. Di sisi yang lain ternyata penggunaan fiber juga bisa mempengaruhi compressive strength. Jadi
penggunaan fiber di sini tidak bukan apa ya, bukan tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Betul. Di sisi yang lain untuk operasi strength misalnya itu akan turun. Iya. Jadi beton yang tidak menggunakan fiber lebih kuat. Kasih fiber, operasinya turun sedikit. Oke. Okay, iya. Ya. Yang saya alami justru karena fiber itu dia searah dengan kerjanya beban. Jadi karena dia searah terus dia jadi gampang pecah. Yang saya alami kalau dia sebarannya tidak, sebarannya malah terarah gitu ya, satu arah gitu malah nggak bagus buat beton. Yang kita inginkan itu sebarannya justru saling menjalin seperti itu. Ya benar itu. Jadi waktu kita casting ada sedikit perbedaan ini. Jadi kalau kita pakai beton biasa, kita biasanya pakai poker ya. Jadi kita bisa cast, terus kita pakai poker, kita vibrate betonnya. Untuk beton fiber reinforced concrete kita masih bisa pakai poker, cuman kita harus hati-hati deh, karena cara kita casting, cara kita vibrate beton itu bisa katanya seperti yang Bu Yani sampaikan tadi bisa mempengaruhi arah orientasi dan fiber dan sebagainya. Nah jadi harus kita harus hati-hati. Gitu. Idealnya itu random. Jadi kalau kita gas itu fibernya harus random, segala arah ada representasinya. Jangan cuma di satu arah satu sini. Satu arah, ya. Idealnya random. Ya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya nanya lagi, kita dahulukan peserta kalau ingin bertanya. Terima kasih, Bu Niar. Baik, ini ada lagi pertanyaan untuk Pak Benny, tapi bukan tentang ECC, tapi lebih ke arah retrofitting gitu, Pak. Jadi seberapa besar kerusakan beton struktur yang masih efektif dan efisien untuk dilakukan perbaikan gitu, Pak. Jadi misal kerusakan betonnya sudah lebih dari sekian persen, apakah masih oke di repair atau enggak? Soalnya tadi kalau misal lihat dari yang Bu Yani kan untuk yang microbes itu ada batasannya, tapi kalau untuk struktur secara keseluruhan itu perlu pendapat Pak Benny seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, sangat menarik. Sebenarnya ini dilema yang kita alami sekarang di UK. Struktur-struktur di UK pada umumnya secara general ya, itu usianya sudah ratusan tahun. Jadi sudah ratusan tahun. Untuk struktur beton mungkin sekitar 50-100 tahun itu untuk struktur beton. Nah, untuk struktur-struktur ini itu tingkat kerusakannya berbeda-beda, ada yang sedikit, ada yang cukup parah dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah sekarang bagaimana kita bisa mengklasifikasi ini? Mana yang harus kita repair, mana yang harus kita demolis, kita ganti sesuatu yang baru. Nah, ini sangat sulit, sangat-sangat sulit. Part of the structural health monitoring. Jadi beberapa orang berusaha mengukur perilaku struktur secara general, mungkin dengan akselerometer dan sebagainya melihat bagaimana perilaku struktur itu secara general berubah gitu ya. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya local measurement. Jadi di area-area kritikal, itu stresnya berapa, strainnya berapa. Nah kalau kita tidak ada sensor itu sangat sulit. Yang kita bisa lakukan sebagai engineer itu load testing. Jadi harus misalnya kalau ini jembatan ya, kita harus tutup jembatannya, kita lakukan load testing, kita ukur responsnya bagaimana. Selama kalau responsnya masih bagus, ya kita masih bisa maintain strukturnya. Ya jadi sangat ini pertanyaan sangat sulit dijawab. Iya benar Pak, karena di Indonesia pun beberapa bangunan kan sudah kita tahu sudah usianya untuk bangunan-bangunan heritage seperti itu. Nah, keputusan untuk apakah membongkar, apakah harus tetap dipertahankan, ataukah harus meripair, meripairnya sejauh apa, dan kosnya harus sebesar apa, itu benar-benar sesuatu yang kompleks juga gitu. Iya, kalau saya bisa rekomendasi load testing. Jadi ini salah satu-satunya yang bisa kita lakukan sebagai engineers untuk say bahwa ini di-repair atau sudah waktunya untuk diganti gitulah. Oke. Okay. Baik, saya pikir
sudah hampir semua tercover pertanyaannya. Kita sampai di pengunjung acara ini karena sudah cukup malam juga. Jadi beberapa poin menarik yang bisa saya simpulkan dari paparan dari para narasumber dan juga hasil diskusi kita selama kurang lebih 3 jam lebih ini adalah kurang lebih bagaimana kita bisa memanfaatkan waste material, kemudian teknologi-teknologi baru seperti tadi self-sensing yang disampaikan oleh Pak Benny, kemudian alternatif non-destructive testing yang dimanfaatkan oleh Pak Andri tadi, yang dan kemudian microbes juga yang dipaparkan oleh Bu Yani untuk bagaimana cara kita untuk membuat struktur kita atau konstruksi di negara kita ini menjadi lebih baik gitu. Baik itu dari mulai perencanaan betonnya, kemudian mulai dari perawatannya seperti apa, dan juga yang terakhir adalah dari bagaimana kita measurement dari suatu struktur kita, apakah kondisinya masih baik atau tidak, seperti itu. Baik, sebelum saya mengakhiri acara, apakah ada sedikit pesan-kesan mungkin dari para pembicara kita, mungkin dari Pak Benny dulu, kemudian lanjut ke Bu Januarti dan Pak Andri, tentang acara ini, acara kita yang sudah 3 jam berlangsung. Silakan Pak Benny. Ya, kalau dari saya, terima kasih pertama-tama untuk semua panitia, Pak Dion sebagai koordinator teknik sipil ITS, Bu Yani yang sudah mengundang saya, terima kasih sekali. Saya harapkan ke depannya, ini adalah acara yang sangat bagus, jadi kita bisa bertukar pikiran, kita bisa share. Mungkin hari ini saya, Bu Yani, dan Pak Andri. Untuk ke depannya, saya harapkan banyak pembicara-pembicara yang lain yang kita bisa share, yang kita bisa tonton di YouTube. Karena ini membantu kita semua. Terkadang mungkin saya melakukan penelitian di self-sensing, terkadang kita mentok gitu. Ah, nggak bisa nih, ternyata idenya bagus, tapi ternyata kok nggak bisa jalan. Dengan diskusi-diskusi seperti ini, misalnya hari ini saya belajar banyak dari Bu Yani, yang kita bisa pakai microbe misalnya, kita bisa improve properti beton. Saya juga belajar banyak dari Pak Andri, dari fingerprint tekniknya yang baru. Wah, ini ya, kita bisa mungkin bisa berkolaborasi ke depannya. Ya, saya harapkan ke depannya acara seperti ini tetap jalan. Dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Benny. Silakan Bu Yani, mungkin ada pesan-kesan acara kita hari ini. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya melihat tadi Pak Dion angkat tangan. Monggo Pak Dion. Saya benerin lampu ini. Oh, benerin lampu. Kadang-kadang mahasiswa tuh angkat tangan, saya pikir angkat tangan beneran, gak tau pegel Bu, tangan saya nulis gitu. Oke, terima kasih sekali atas kesempatannya Pak Dion, terutama ini bagus banget. Terus saya gak nyangka ya acara seperti ini bisa diselenggarakan dengan maksudnya diselenggarakan di beberapa benua gitu loh. Ini kan keren banget. Terus saya juga melihat di sini kedisiplinan dan keseriusan Pak Dion luar biasa. Itu kan ini bukan sesuatu yang apa namanya profitable gitu loh. Jadi sesuatu yang benar-benar karya anak bangsa yang ada di luar negeri dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu loh, dengan sungguh-sungguh meluangkan waktu. Saya tahu banget Pak Dion itu orangnya sibuk, jadi meluangkan waktu untuk memuluskan acara ini dengan baik. Jadi mulai dari awal gitu, terus kemudian ngecek-ngecek, dipastikan lomba itu Pak Benny bisa dikontak, itu luar biasa. Dipastikan Pak Andri itu mau, terus kemudian ada apa namanya meeting juga persiapannya baik sekali, terutama hari ini hampir setiap jam itu Pak Dion tuh mengingatkan kita gitu. Jadi saya apresiasi sekali IFOR atas acara yang bisa diselenggarakan pada hari ini. Saya tahu dari sisi saya secara pribadi masih banyak kekurangannya karena ada keterbatasan materi yang mungkin tidak bisa kita sampaikan secara umum gitu ya, ada juga keterbatasan waktu dan juga ya terutama karena keterbatasan waktu ya mohon maaf, itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya lihat mungkin
belum bisa dijawab. Ini mungkin nanti kan sudah lihat CV-nya ya, jadi bisa lihat ada emailnya. Itu bisa dikirimkanlah ke email kami masing-masing dan bisa kami jawab secara private, terutama juga kalau mau ada kolaborasi, silakan saja. Ini kalau dilihat ada intersectionnya, bahkan antara Pak Dion dengan Pak Denny ini saya nemukan ada intersection, ada bau-bau jembatan juga. Terus kemudian untuk kolaborasi lebih lanjut, saya Pak Andri sama Pak Benny kayaknya harus mulai geopolimer, kita tanam di laut deh Pak ya, kita lihat. Kasihan banget ya Indonesia soalnya, karena fly ash itu masih dinyatakan sebagai limbah B3. Ini tadi saya lihat ada pertanyaan tentang limbah B3. Jadi tidak mudah kita memanfaatkan fly ash, padahal properti kimia dan fisikanya baik sekali untuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi saya terima kasih, luar biasa ini juga Mbak Niar ya, ini ngatur-ngatur, kemudian ngubungin-ngubungin ya Pak Umboro tadi sama Mas Dimas juga, jangan lupa mahasiswa saya, abis ini nanti saya tanyain satu-satu isi materinya apa, karena itu akan jadi laporan mingguan. Jadi jangan lupa juga untuk isi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat sebagai syarat yudisium. Terima kasih, itu dari saya. Baik, Pak Andri, sedikit kesan-pesan mungkin Pak tentang ya, acara kita hari ini. Sama seperti saya menambahkan Pak Weni dan Bu Yani, saya terima kasih ke Pak Dion dan I4-nya dan juga ITS sudah mengundang saya untuk present di sini. Dari pertanyaan-pertanyaan itu memang itu bagus sekali, itu yang semua saya alami waktu saya buat PhD dan saya buat riset. Jadi betapa berharganya kalau dulu kita ada program seperti ini, bolehlah saya bertanya-tanya dengan orang lain. Tapi nggak apa-apa, di sini saya jadi pihak yang ditanya, jadi banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab karena ini masalah waktu. Tapi insya Allah saya boleh dihubungi secara personal di email. Contohnya waktu yang limbah B3 tadi memang itu ada masalah juga dulu, tapi masalahnya bisa diselesaikan kalau kita bisa meyakinkan local authority yang konkrit itu akan encapsulate fly ash dalam konkrit dan dia tidak akan keluar. Sebab limbah B3 bermasalah kalau disposalnya tidak sesuai dengan apa yang sudah disyaratkan. Itu saja yang jadi concern mereka. Kalau kita boleh meyakinkan fly ash akan stay di dalam konkrit, insya Allah kita boleh pakai. Sebab memang trennya sekarang di Malaysia adalah composite cement. Memang combining clinker dengan fly ash, combining clinker dengan slag. So hopefully ke depan kita akan terus bekerja sama Pak Benny, Bu Yani ya, dan Pak Dion juga, Bu Niar juga. Baik Pak. Ya tidak terasa acara lecture series I4 bekerja sama dengan Departemen Teknik Sipil pada malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Saya mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, Pak Benny, Bu Yani, dan Pak Andri yang sudah meluangkan waktunya. Saya tahu Bapak Ibu sekalian ini sangat sibuk, tapi masih mau meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita malam hari ini. Baik, akhir kata, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Pak Ben.